Nazril Idrus. Nazril Idrus. Would you mind surveying your moment? Raise your hand if you want to do that. I heard you have the ability to teach people how to persuade and profit from it. Yes, with my simple three-step system. Amazingly committed guy. Not a salesperson, but persuasive. So any examples? Sure. Maui, 29 years old, sales and marketing executive, was struggling initially, but after using my system, he now earns at least six-figure income each and every year, easily. Time. Everything that she wants in life. So many kind of strategies, tactics, they really blew my mind. This three-step system is simple, easy to understand and implement. Let's just make it so simple that I think even a six-year-old can learn it. No, maybe you can start even at 3 years old. It's so fantastic. And that's what we want. Would you agree with this? So where can we find out more? Go to my website and you can get some free downloadable. It's going to create freedom for you. Get a lot of money. Kalau kita apply setiap hari selepas ni, boom, memang boleh pergi lebih jauh. Sekarang ni, Izwin Kamarudin, terima kasih. Okay, Rebatun Adawiyah, Fauzi Majid, Sifu beraksi. Alhamdulillah boleh beraksi hari ni. Nur Hafiz, bagus experience Tuan Nash. Bagus, terima kasih. Nash, sesuatu yang unik, bersaing di peringkat global sebenarnya. Berapa negara tu Nash? Ada 8 negara. 8 negara. Negara? Okay. Malaysia, Singapura, Indonesia, India, Filipin. Siapa aku terlupa ni? Lepas tu China pun ada. China. Oh, lagi dua saya tengok siapa ni. Tujuh negara. So satu persaingan yang, sebab dia Asia. Persaingan yang sangat sengit sebenarnya. So apa yang Nash belajar daripada program tersebut yang paling benar-benar memberi kesan kepada Nash sebenarnya? Okay. Dalam bisnes ni sendiri. Yeah, so bagi saya, this is funny lah. Yang penting tu ialah kita dapat satu projek tu. Okay. Bila dapat satu projek tu, pastikan yang projek tu kita laksanakan sampai 100%. 100%. Pastikan dia sampai ke hujung. Bukan 300%. Lebih lagi. 1000 lah. 1000% lah. Buat lebih daripada apa yang sepatutnya yang kita buat, barulah result dia lebih luar biasa. Itu yang Nash buat sepanjang program Apprentice Asia, betul Nash? Okay, so kita tak nak mula lagi sebab tak ramai lagi yang sedang online ni Nash. So apa kata anda like, comment, share. Dan untuk makluman, Sifuabet nak bagi hadiah bertuah kepada 3 orang yang paling bertuah, yang mana kita akan berikan buku terbaru Sifuabet, iaitu Online Branding. Branding bukan sekadar nama. Ini antara buku pengalaman saya lebih 10 tahun dalam industri internet marketing, online business, yang mana patut digunakan ataupun patut dibaca oleh usahawan-usahawan yang nak ke depan, tak nak tertinggal. Dalam bisnes zaman sekarang ni, siapa yang lambat dia boleh tertinggal. Betul tak Nash? Betul. So kalau kita tertinggal, bisnes kita boleh meninggal. Betul tak? Itu dia, kalau tertinggal meninggal. Kalau kita tertinggal, kita boleh meninggal. Bila bisnes kita meninggal, kita menyesal. Dah jadi pantun dah tu. Aduh, sedap tu. Kena sedap juga tu kan? Bila tertinggal meninggal. Tukuk saya tu, jangan guna ya. Boleh. Hashtag. Okay, so penting penting untuk kita cater ataupun ikut perkembangan terkini dalam teknologi, dalam perubahan bisnes daripada segi sale, dari segi marketing. Dan Nash sendiri adalah student Sifuabet, betul Nash? Betul. Sebelum tu saya nak tanya Nash, Nash ni dah banyak knowledge, dah banyak experience, tapi kenapa memilih Sifuabet sebagai mentor? Okay, salah satu perkara yang saya tahu ialah, yang saya buat ialah mencari mentor yang paling power dalam industri mereka. So saya bila saya keluar daripada personal development, kerja-kerja sahsiah diri ni, saya menjumpai apa yang saya nak buat. Lepas tu saya mula berjinak-jinak masuk ke bidang keusahawanan tu. Lepas tu saya tahu yang saya kena expand saya punya minda, ambil pengetahuan. Dan saya tahu yang Sifu FB Ads ni adalah yang paling power dari segi bentuk
bukan saja marketing online tapi juga branding and positioning. So, tahu macam mana tu Nash? Adakah Nash ada scan ke ataupun review ke? Okey, sebab saya pun tahu yang dia ni meletup laju dan dia word of mouth. Word of mouth tu membantu dari segi branding tu. Betul. Okey. So buku ni nantikan ya. InsyaAllah buku ni akan dilancarkan pada hari Sabtu 2:30 petang. Yang mana kita ada tak banyak Nash. Ya. Yeah. Kita ada ini buku baru ni. Buku baru. Wow. Buku baru. Online branding. Yang mana saya sendiri menulis buku ni based on pengalaman dan juga research yang kita buat. Okey. So teruskan like, comment, share sebab saya nak pilih 3 orang yang bertuah yang akan memenangi buku ini dan juga saya nak beri t-shirt eksklusif. Dah lah buku dapat t-shirt. Buku dapat t-shirt. Okey, insya-Allah mana tahu kita bawa dia orang pergi dinner dengan kita ke. Okey, so seterusnya kita nak mulakan sesi kita sebentar lagi. Okey, dah ramai dah. Boleh dah kita mula insya-Allah. Insya-Allah. Okey, Nash. Tajuk kita ni apa? Tajuk kita sebenarnya ni. Expand business tanpa menggunakan duit sendiri ataupun menggunakan duit orang lain. Okey. Kita tipu orang ke? Kita buat pelaburan ke? So apa sebenarnya ni? Okey. So apa sebenarnya tajuk kita ni? Saya dengan secara ringkasnya lah. Okey. Sifu, tahukah anda sebenarnya Fashion Ballet, so si Vivi Yusof tu yang kita tengok yang kaya raya tu, dia buat bisnes, dia expand bisnes yang besar-besar sampai branch-branch, sampai buat TV semua tu, tak gunakan duit dia sendiri. Oh, dia tak guna duit dia sendiri? Tak. Saya ingat dia memang anak orang kaya, dia ada funder daripada bapa dia ataupun dari family dia untuk besarkan bisnes dia. Ya. Yeah. Dan yang terbaru dia dah buka Fashion Ballet di IOI Mall kan? Yeah. Lagi dekat mana? Di, I think BSC nak buka. Ada lagi di Bangsa Village nak buka. Okay. Dia ada beberapa mall di target market dia lah ya. Okay. Tapi saya ingat macam mana dia mula dulu dengan hanya di apa tu? Orang yang buat apa benda tu? Booth tu. Booth. Okay. So dia bermula dengan booth. Dia mula dengan booth. Dia mula dengan minat. Dia ada idea. Okay. Okay. First kali mesti ada idea. Kedua, dia ada pengetahuan dengan talent. Okay. Dia ada pengetahuan, talent dia dengan husband dia. Dan ketiga, dia tahu macam mana nak cari wang, capital. Wang. So adakah duit tu dia cari guna duit sendiri ataupun dia menggunakan duit online pada waktu awal dia terlibat tu? Okay. So masa awal dia terlibat, saya ingat lagi saya host program ni. Okay. Nama My EG Extra Time pula. Itu program bini aku yang jadi host. My EG Make the Pitch. Okay. Yang mana orang pitch idea kepada investor. Investor kata, aku suka, aku bagi duit. Macam grant lah. Kalau government grant lah. Grant lah. Tapi dia kata, saya bagi awak duit ni, awak bagi saya equity. Okay. Kita tukar duit eh. Saya bagi itu share. Peringkat awal Vivi Yusof terlibat. Ya. Yeah, so dia buat pitching. Kemudian investor yang berminat invest. Yeah. Walaupun pada masa tu dia baru bermula. So maksudnya kita boleh dapatkan investor walaupun kita baru bermula. Betul. So bagaimana? Okay. So bila you buat make the pitch tu, you akan tunjukkan kata kerja, business plan. Masih lagi peringkat idea. Oh, idea. Masih lagi belum like macam dia dah banyak-banyak cawangan. Betul. Dia masih dan dia tahu apa yang investor tu suka. Okay. So saya ingat masa season tu dia menang dan program TV pada masa tu. Program TV NTV7. NTV7. So dia bermula pada masa tu. Bermula masa tu. Okay. Kemudian si dia pandai ramai orang dapat duit. Contohnya okay. Daripada grant dapat duit ke apa ke. Lepas tu dia pakai sampai habis tau. Okay. Lepas tu alamak, aku dah sampai ke peringkat nak sampai ke peringkat G lah, kata A, B, C, D, F, G kan. Aku dah sampai peringkat C, tak cukup duit. Tak cukup duit. Dia dah guna duit orang tu, dah habis, dia nak expand lagi, tak ada modal. Tak ada modal. Selepas berapa tahun tu? Itu contoh-contoh lah. Contoh. So, sebab dia kata, saya tahu kawan ni, okay. Dia dapat duit, dia nak buat mesin. Okay. Dapat duit tau, RM500,000. Dia nak buat mesin ni, lepas tu terbengkalai sebab tak ada duit yang sambung lagi. Okay. So, Vivi ni pandai sebab dia tunjuk dia punya Planning jangka masa atau milestone. Milestone. Berapa tahun milestone yang sesuai? So, apa yang telah ditunjukkan oleh Vivi. So milestone ni mungkin dia akan buat macam satu tahun. Satu tahun.
Okay. Idea lah. Yang penting idea dan juga strategi itu. Okay, kita tak nak mulakan lagi sebenarnya. So kita sambung balik Nash. Kat mana kita tadi Nash? Kat mana kita? Tentang oh, di mana boleh cari modal. So kita ada bagaimana nak cari modal. Okay, kita ada idea. Kita ada idea. Idea tu sangatlah senang. Okay, nak betul. Cari betul lah. Okay, yeah. Yang pertama idea. Okay. Kita tulis ni. Okay. Idea. Saya tulis Nas. Yang kedua. Okay. Okay. Yang kedua, kita kena cari kawan-kawan. Kawan-kawan. Kawan-kawan ataupun namanya talent. Talent. Maksudnya adalah? Maknanya siapa kita nak main benda ni? Kita nak main dengan siapa? Kita tak boleh buat seorang-seorang. Maksudnya tim kita. Tim. Kita tak boleh buat seorang-seorang, so kita perlu tim untuk expand business. Betul. Okay. Right. Orang yang bantu kita, naikkan kita. Lagi? So, yang ketiga ialah kita perlukan modal. Modal. Ataupun so, ini ramai capital. Orang sangkut ni. Modal atau capital. Inilah yang Nash akan share sebentar lagi. Yeah. Modal. Kita nak expand business, kita perlu ada idea. Yang kedua, kita perlu ada kawan-kawan ataupun talent. Yang ketiga, modal. So, insyaAllah pada hari ini kita akan lebihkan kepada modal ni. InsyaAllah. Nash, eh? Yep. Okay. So, kita... sound dah semua dah okay, eh? Sound semua dah okay? Okay. Alamak. So, kita akan... Okay, macam mana Nash boleh terlibat dalam bidang investment ni? Okay. Investment business ni ataupun ilmu-ilmu investor ni? Okay. Soalan tu memang power tu. Sebenarnya saya daripada universiti dulu, saya punya sekolah dulu pun saya buat perakaunan dan perdagangan tu. Okay, memang budak betul lah. Lepas tu dapat pun budak act. Budak apa? Budak act. Account. Okay. So memang menang kelas account mesti aku menang, perdagangan mesti aku menang. Masuk universiti belajar benda tu. Tapi kan bila saya kat universiti sebenarnya saya tak suka account. Saya suka marketing. Suka marketing. Saya paling tinggi sekali marketing. Tapi tak apa. Dan saya jadi, lepas saya keluar, saya bekerja di satu firma perakaunan. Belajar tu di mana, Nash? Saya belajar di Australia, di University of Melbourne. Okay. So, keluar dari situ, saya pergi kerja di KPMG. KPMG. Di mana tu? Di Melbourne. Melbourne. Okay. So, kerja di KPMG di Melbourne. Dah habis kat situ 4 tahun. Dah jadi auditor. Dah tengok account. Dah jadi auditor kat sana. Ganas tu. Okay, kemudian? Kemudian saya balik dan saya mula bekerja di corporate finance. Okay. Di Petronas. Kemudian, dan lepas tu saya pergi ke London. Saya pergi ke... Untuk bekerja juga. Kerja di London. Di HSBC Investment Bank. Okay. Balik dari situ, saya kata saya nak jadi usahawan lah. So daripada bidang tu, saya memang sukakan bidang investment banking ni. Okay. Bila gunakan duit bank untuk invest kan. Okay. Tapi sebab tak boleh masuk, saya jadi usahawan dulu. Buat, tak berjaya beberapa kali. Lala buat bisnes tak berjaya. Online tak wujud lagi masa tu. Tak wujud. Nash buat bisnes tahun bila tu? 90-an? Tahun 2001. 2001 dah lama. Online tak kuat sangat lagi pada masa tu kan? Masa tu baru crash. Betul. Tahun 2000 crash. Kemudian? Kemudian dah mula buat satu, saya sebenarnya masuk bidang sales. Okay. Bidang jualan. Tapi bila bilang sales, saya jual investment product. Jual investment product. Lepas tu saya belajar tentang investment. Macam mana nak beli stock. Macam mana nak beli stock. Okay, kemudian? Belajar beli barang, stock-stock yang berada di papan bursa. Wow. Belanja banyak duit jugalah. Pergi belajar. Belajar macam mana nak beli stock. Okay. Nak invest dalam company tapi dah tersenarai. Dah tersenarai punya company. So, kemudian dapat ilmu-ilmu investment ni. So dapat dari mana sebenarnya? Okay. Satu hari sebab saya dah bertukar arah kepada servis punya. Servis, okay. Dan juga saya tengok macam isteri saya dan orang-orang lain ni, kenapa dia orang ni struggle. Tapi satu hari saya terdengar satu cerita dekat di internet yang kawan saya baru jual company dia. Kawan baru jual company? Berapa ribu? 10 ribu? 50 ribu? Dia jual company dia kepada orang yang sangat-sangat kaya di Australia dengan harga
500 juta US dollar. 500 juta US dollar ni bakal lain lebih eh? Gila bro, kan? Saya dulu di Australia, di Melbourne, dia okay. di Sydney. Kan? Kita balik sama-sama. Okey. Sekali tiba-tiba kau pergi dapat 500 juta, aku apa hal ni? Ha. So saya jumpa lah dengan dia. So dia tu sebenarnya ialah orang iProperty. iProperty, founder iProperty. Founder iProperty. Kenal iProperty? Biasa kau beli rumah kat sana, cari rumah, ha tu menggunakan kaedah apa dinamakan tadi? Dia menggunakan kaedah exponential. Exponential. Modal exponential. Modal exponential. Hmm. Yang mana dia kembangkan iProperty tersebut menggunakan kaedah exponential, kemudian dia jual. Yep. Ha, itu kita akan share. Share nanti. Ha. Okey, kita akan share. So lepas tu Nash, lepas tu saya punya geram, saya telefon dia. Eh, Patrick. Macam mana kau buat ni eh? Kau asam betul, aku nak jumpa kau. Cakap macam tu lah. So sebab member kan cakap, okay bro, come to my office. Saya pergilah office dia. Office dia dah office baru. Office dia baru sebab dia ada projek baru. Projek apa? Tahu tak? Apa dia tu? iFlix. iFlix. Aha. iFlix dia punya. Dia ni. Punya. Bakal lain okay. lagi ya. Bakal lain. So I pun duduk kat situ. Rupa-rupanya dia tengah sibuk buat projek baru. Lepas tu dia cakap, yelah bro, saya baru dapat daripada 500 juta tu, dia ada 20%. 20%, okey. 20%, dia ada 100 million US dollar dalam poket dia. Masa tu dia dah umur berapa tu? I think masa tu baru 3 tahun lepas. 3 tahun lepas? 2015 November. Okey. So, I pun macam, okey cerita sikit. So, dia mulalah ajar saya macam mana dia buat. Capital secara exponential. Okey. Dia kata, kalau kau tak buat macam ni, business kau tak boleh expand. Okey, kalau tak buat macam ni, tak boleh expand. Lepas tu? Sebab so I pun macam ni. So I pun fikir balik, ini aku kena mendalami lagi. So benda ni memang tak diajar di universiti, di banyak tempat tak ajar. Cuma dia ajar di Silicon Valley. Silicon Valley. So Patrick ni belajar di Silicon Valley ke macam mana? Tak, sebab 1999 okay. dia belajar secara tak langsung tau. Dia balik, dia dengan geng-geng dia buat satu nama Catcha.com. Catcha.com. Ingat tak Catcha? Okay. Catcha ni konon-konon dia nak buat macam Yahoo of Betul-betul. Yahoo lah. So bila dia buat Catcha tu, lepas tu investor datang, eh kau nak buat Catcha? Sebab tahun tu kan internet nak gila-gila kan, 99 betul. Sekali pap laju sangat, duit semua masuk. Tiba-tiba satu hari tu tahun 2000 market crash. Okey. Duit semua habis, semua tinggalkan dia. So disebabkan itu dia tukar dia punya business model dan dia belajar macam mana nak dapat duit daripada investor dengan cara macam ni. So pada peringkat awal tu guna investor juga. Okey. So tapi dia tak pergi ke universiti untuk belajar. Dia belajar daripada banker-banker ni semua tau. Jadi lepas tu Nash pula belajar daripada Patrick ni lagi. Lepas tu saya pun cari seorang sifu. Seorang sifu ni yang dia dah buat dah listingkan banyak company. Saya pun pergi belajar dengan dia. Dekat mana tu tempat belajarnya? Tempat belajarnya sebenarnya dia ada merata dunia juga lah. Tapi di Malaysia ni dekat KL, dia ajar dalam bahasa Mandarin. Ajar bahasa Mandarin. Sebab itu kena belajar bahasa Mandarin. Itulah dia. Itu yang hantar anak. So Nash masuk kelas dia, dia ajar bahasa Mandarin. So Nash boleh berbahasa Mandarin lah? Tak boleh. Tak boleh. Tapi semangat yang kental, tanya kawan sebelah apa dia cakap eh. Kan. So tapi yang bestnya, sebab dia namanya Dr. Wong. Dr. Wong. Dia cakap, okay, Nash, jangan takut. Awak pergi kelas ni minggu bulan depan, awak pergi kelas saya yang akan ada di Brunei. So saya nak tunjukkan sebenarnya ada 88 dalam bilik tu, aku seorang je Melayu. Okay. Yang lain? Yang lain semua Cina lah. Mandarin lah. Dari Taiwan okay. semua kan. So dia orang gelak, aku pun gelak. saya pun gelak lah. So, lawak juga kalau buat kelas macam tu. So saya belajar, ui macam ni macam ni. Itu kelas tu matematik gila bro. So dia macam membuka mata saya. Oh, ini sebenarnya apa yang diperlukan oleh investor. Ini sebenarnya nak guna, nak growkan bisnes. Dan kemudian saya kata, okey, saya mulakanlah. Saya mulakan bisnes saya. Cuba sana, cuba sini, cuba sini. Panggil dia sekali. Dia jadi kita punya advisor. Okey. So dia dah sekarang jadi kita punya advisor, dia juga kita punya shareholder. Dan shareholder dalam company saya. Company holding. Okey. Dan
panggil juga orang-orang kuat dia yang diorang banyak membina ni, tapi kita tak nampak sebab ni dalam komuniti orang Cina. Okay. So diorang pun jadi saya punya, kita punya team board of director. Board of director. Jadi menggunakan ilmu dia, saya cakap ini macam kita boleh try sendiri. So sekarang alhamdulillah kita gunakan teknik itu berjaya. Dapat raise duit, dapat raise duit, cari modal, cari modal. So berapa company ataupun berapa shareholder yang Nash terlibat sekarang ni? Okay, so sekarang ni baru ni kita baru saja raise, kita punya dapatkan modal yang pertama RM600,000. Valuation, ada value kita punya business is 6 juta. 6 juta. Okay. Kita punya value business 6 juta. So sebab kita dapat duit dan kita keluarkan kita punya equity kan. Okay. Ini perkataan besar ni, kata besar. Jadi lepas tu kita invest lah. Kita dah mulalah invest dalam company-company. Okay. Yang kita suka model dia macam tu. Okay. So itulah ya, serba sedikit bagaimana Nash bermula terlibat dalam apa orang panggil ni? Susah nak sebut. Exponential business. Okay. So dah ramai dah join ni Nash. Okay, dah ramai join. Mungkin Nash nak present sesuatu yang membuatkan orang lebih faham. Mungkin kita perlukan slide. Oh, nak bagi orang faham yang Nash pernah cerita sebelum ni. Okay, boleh. Kita tengok slide eh. Okay. Sebelum tu terus like, comment, share sebab Nash nak mula. Tadi tak mula lagi Nash. Tak mula lagi. Tadi baru dia sembang-sembang kopi. Sembang-sembang sambil minum kopi. Boleh. Okay, kita mulakan. So, kita mulakan dengan Nash. Ya, yeah, ya. Yeah. Okay. So sebenarnya saya nak tunjukkan yang pertama slide yang yang later lah sikit. Ya ni, okay. Macam mana nak bina kekayaan bila you boleh invest dalam business, dan macam mana untuk strukturkan business you supaya dia ready untuk investor. Okay. Okay, so sebelum pergi kat slide yang bawah lagi. Tak, yang ni semua saya tak payah intro lah eh. Seksi sangat tu. Seksi sangat ni. Lagi-lagi. Okay, lagi-lagi. Jap. Oh, dia jadi macam tu eh. Dia lari. Lari sikit. Okey, teruskan. Teruskan. Okey, yang ni. Ini boleh. Okay. So, sebenarnya cerita kita bila tukar sikit. Bila kita menjadi seorang orang, kita ni dalam dunia ni kita ada 4 kuadran eh. Ni kita belajar daripada program nama Money and You. Money and you. 4 kuadran ni, E employee, S self-employed, B business owner dengan I investor. Okay, so apa yang kita fahami kat sini secara keseluruhannya, walaupun you E atau S atau B, you mesti menjadi I investor. Kebanyakan orang sekarang ni adalah E atau dan juga S. S. E adalah yang bekerja makan gaji. Okay, S adalah mereka yang buat bisnes sendiri. Sebagai contoh, diuruhkan semua sekali. Okay, dan yang ketiga business owner, ini untuk company yang memiliki berapa orang staff ni? Ni tak kisah. You tak kisah. Cuma you bekerja dan you ada self-employed ni macam you doktor seorang-seorang lah, solo. Okay. Ataupun orang yang massage kaki tu. Okay. Solo-solo. Tapi kalau you massage kaki, juga you ada banyak orang bekerja, you jadi business owner. Okay. Tapi sebagai business owner, masih lagi belum jadi kaya. Okay. Tak boleh jadi kaya. Business owner belum tentu kaya, belum lagi. Kaya. Okay. Sebab ramai orang dia terpaksa tarik duit sana sini, jadi cash flow dia tak cantik. Betul Nash? Yep. Okay, so ada lagi nak explain dari sini? Kat situ last kali patutnya ESB tu, ke semua-semua ni patut jadi I. Semua orang patut jadi I. Walaupun dia adalah seorang employee, seorang self-employee, business owner, dia wajib buat jadi I. Okay. Itu betul, saya sangat setuju Nash. Okay. Saya kena bagi contoh kat sini. Okay, silakan. You ingat tadi saya cakap pasal iProperty. Okay, Patrick, iProperty. Patrick Grove eh. Dia pandai. Dia B eh. Okay. Dia panggil E, dia punya semua dia punya team staff, kata okay, siapa nak jadi investor bisnes saya? Okay. So dia orang pun kata okay lah, saya bagi sikit duit. Okay. Saya bagi sikit duit kat dia. Masa dia jual dah jadi papan, dah sampai ke IPO, dia orang ni semua dapat duit. Punyalah banyak.
Okay. Walaupun dia E. So dia menggunakan duit daripada dia punya staff untuk kembangkan iProperty. Okay. Masa mula-mula. Masa mula-mula dia menggunakan duit staff. So mungkin staff-staff si Fullback boleh bagi duit pun. Betul. Untuk bagilah expand duit. Business. Sebab dia pun macam semangat nak push kan. Okay. Seterusnya Nash. Okay. Ada lagi slide. So slide seterusnya is ni je tiga cara untuk jadi kaya raya. Tiga cara bagaimana kita boleh menjadi kaya raya. Okay. Macam mana tu Nash? Ini macam ilmu dalam University Oxford ni. University Oxford tapi simple gila. So nak jadi kaya, you ada business, okay, atau you invest dalam ni real estate. Real estate, property. Property, hartanah. Pejuang hartanah. Pejuang hartanah. Dan juga you invest dalam paper. Paper tu maknanya you tak pegang rumah ke apa ke kan? Macam stock market. Okay. Ataupun unit trust ke. Okay. So itu je tiga cara nak jadi kaya raya. Okay. So apa yang saya nak tunjuk kat sini ialah seterusnya. Saya ingat pergi ke content ini saya nak tanya sikit lah. Di mana kita nanti? Di mana kita 5 tahun ataupun 10 tahun akan datang? Okey. Di mana? Di manakah kita? So hari ni kita punya nilai aset bersih kita ialah berapa? Adakah positif, negatif? Positif ke negatif? Okey. Aset tolak liability? Aset tolak liability, berapa dapat prof? Atas ke bawah kan? So kita kena lihat bisnes kita, asset tolak liability, adakah kita berada positif ataupun negatif? Negatif. So apa impact dia untuk expand bisnes tu, Nash? Okay. Sebab nanti bila investor tengok, dia akan faham, company ni is positif. Okay. Ataupun company ni ada potensi. Okay. Right? So sebenarnya kita dah buat kiraan ni, sebenarnya yang paling senang, kalau you tengok, buka je lah 40 orang paling kaya di Malaysia ataupun 20 orang paling kaya di dunia. Macam mana dia orang calculate orang tu kaya? Okay, macam mana dia menilai macam mana kekayaan seseorang? Dia tak tahu berapa banyak rumah Tony Fernandez ada. Okay. Jadi tak boleh nak tengok aset dia banyak ni. Okay. Faham? Dia tak tahu Tony Fernandez ada loan. So cara kita kira tu senang je. Tolong conteng. Cara kita kira tu senang je. Cara mengira aset kita. Kita punya aset bisnes ke personal ni? Personal. Dulu. Okay. So namanya ini nama accounting lah. Nama dalam Net worth. Namanya net worth. Cat cantik sikit. Okay, kemudian net worth. Cantiknya kamera ni. Style. Okay. Net worth ialah jumlah share harga share saham. Macam mana tu? Complicated. Okay. Net worth ialah jumlah share yang you ada. Katalah you ada 5,000 share. 5,000 share. Kali dengan harga share. Okay. Katalah RM5. Alright. So, kalau kita ni company baru, company kecil-kecilan. So, company secretary kita akan nilai kan? Ke macam mana? Kita yang mulakan kata, inilah kita punya, katakan modal kita adalah RM100,000. RM100,000 kan? Okay. Dan kita ada 100% share. 100% share. Okay. So 100% share RM1. RM1. 100 share RM1. Macam ni. Nampak tak? Satu share bersamaan dengan 1,000 unit. Betul kan? Tak, satu share lah. Satu share. Satu unit. RM1. Right. Dia memang standard RM1 satu unit. Bila mula. Bila mula. Lepas tu seterusnya macam mana nak naikkan harga share you? Okey. Itu yang membuatkan bisnes you dah nampak bernilai. So macam mana nak jadikan RM1 ni mungkin jadi RM4, RM5. Ya. Itu ada itu yang membuatkan bisnes tu naik nilai-nilai dia. Itu yang buatkan Vivi Yusof boleh tunjuk sebenarnya dia punya harga share dah naik. Agak-agak berapa harga share dia sekarang? Itulah saya pernah tanya dia. Saya pernah interview dia actually. Okay. So tapi dia tak boleh nak cakap. Kita bagi satu contoh lah yang ada dalam counter saham sekarang. Okay, contohnya Nazir Razak. Okay. Dia ada
2 juta share. 2 juta share. Okay, 2 juta okay. share. Nazir Razak. Ambil color lain lah. Okay. Color orange. Orange ke merah? Merah. Bukan 2 juta. Dia ada berapa juta? Okey, tak apalah. Kita kata dia contohnya 2 juta. Kali harga pasaran sekarang. Okey. RM6. RM6. Bukan 2. Sorry. Dia hari tu ada 5 juta. Assume lah. Sorry. 3 juta ni betul ni kisah betul 3 juta. Dia ada 3 juta share mana ni? 3 juta. Harga RM6. Harga RM6. So berapa dia punya net worth? So maksudnya dia mulakan dengan RM1 mula-mula, kemudian dah jadi 6 kali ganda. Contohlah. So 18 juta. 18 juta. Tapi ni bukan sebenarnya dia ada jumlah share 3 juta. Okay. Jumlah share dia sebenarnya ada banyak. Ini hari tu dia jual. Ini waktu dia jual. Dia jual 3 juta share dia. Okay. Dia jual share salah satu company dia. Katakan ada 10 company. So dia jual satu untuk mendapatkan profit. Total yang dia dapat adalah 18 juta. Astagfirullahalazim. Macam okey. Ada gangguan sajalah Nash. Nash ni bawa saka ke apa? Aduh wei. So itu dia dapat 18 juta tu. Okay. Tapi sebenarnya awak tahu dia punya pegangan berapa? Nazir Razak. Ini pegangan CIMB dia. 0.5%. Dan sebenarnya dia punya net worth ialah ni. Ini dia punya net worth dia. Ini dalam CIMB. Dalam CIMB. 251 million. Itu besar-besar sangat Nash bagi yang senang-senang. Contohlah. Itu contohlah. So okay. Saya nak bagi tu sebab saya nak cakap tentang bila kita mula bisnes, kita kena faham ilmu macam mana nak jual share kita. Harga dia akan naik turun. So bila kita ada company naik. Macam mana nak nilaikan kita punya company dan macam mana kita boleh jual ataupun nak buka share pada orang. So apakah step terawal ni Nash? Okay, so antara step yang terawal ni, soalan yang bagus ni. Macam mana nak tahu share kita? Soalan yang mungkin ramai orang nak tahu Nash. Macam nak tahu share kita? Okay. Okay, sangat senang. You ada company secretary. Okay. Lepas tu you telefon dia, cakap harga share saya sekarang berapa. Harga share sekarang berapa? Dia tahu company secretary tu sebab dia akan hantarkan benda tu kepada Suruhanjaya. Okay. Dan dia ada dia punya harga share. Okay. Kemudian? So itu je. So kerja kita sebenarnya ialah untuk menentukan yang harga kita, share kita ni akan naik. Tapi ni cerita dalam ni sebenarnya. Okay, mendalam. Mendalam sangat tu. Kita bagi senang-senang. Kita bagi senang lah. Sebab saya nak ceritakan sebenarnya yang bila buat bisnes tu, kadang-kadang kita tak tahu bila kita nak sampai ke mana. Nak bagi ke anak-anak ke, nak continue ke. Betul? Kan? So kita buat bisnes ni, apa objektif kita? Contohnya kita nak wujudkan legacy, mungkin kita nak wujudkan apa lagi? Apa strategi kita? 10 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang. So apakah strategi yang patut usahawan lihat 5 tahun, 10 tahun, mungkin 20 tahun dari sekarang Nash, supaya dia buat bisnes ni dia ada objektif. Kalau kita lihat Vivi Yusof, dia buat bisnes, dia tengok ke depan yang mana dia target public listing. Yes. Okay, silakan Nash. Okay, sebenarnya kita tujuan kita buat bisnes ada 3 je. Okay. Ending dia, cerita, sebab semua movie pun ada ending tu tak? Betul. Tujuan dia pertama ialah ni dia. Close. So buat bisnes untuk ditutup. Kenapa tutup tu? Sebab dia dah buat tapi dia tak reti, dia silap, dia tak buat marketing. Okay. Dia tak dapat sales. Pasal tutuplah bisnes, maksudnya negatif lah kat sini. Betul. Nombor satu negatif, tutup bisnes. So tujuan orang buat bisnes adalah untuk tutup bisnes. Tutup bisnes. 5 tahun dari sekarang, ke manakah bisnes dia adalah tutup. Itu yang pertama. Yang kedua Nash. Sebelum yang pertama tu, yang kedua masih lagi yang pertama ni. Okay. Kadang-kadang dia buat bisnes besar. Okay. Anak dia pula tak nak main. Anak dia tak nak ambil alih. Tak nak ambil alih kan. Dia kata, alamak, bapak, sekarang saya nak buat char kway tiaw, orang menjawab kan.
Contohnya bapak dia buat char kway tiaw. Sebulan 100 ribu. Katakan ada 5 corongan. Tapi anak dia tak nak ambil alih. So itu yang berlaku, dia terpaksa tutup. Tutup. Di kisah benar di Singapura. Okey, sebagai kedai contoh. Jual curry pub. Kedai jual curry pub. Okey. Jual curry pub nama Old Chang Kee. Old Chang Kee. Okey. So Old Chang Kee jual curry pub ke? Okey. Tapi dia tak, dia tahu strategi yang ketiga ni. Ada 2-3 dan dia tak tutup dia punya business. Okey. So tu faham eh? Yang pertama. Okey, itu yang pertama. Tutup business. Siapa kat sini yang tak nak tutup bisnesnya? Cuba komen kat bawah, saya tak nak tutup. cuba tengok dulu. Ada tak? Okey, seterusnya Nash. Tak nak tutup eh. Yang kedua. Yang kedua, tujuan kita buat bisnes ini memang pandai. Ini Patrick iFlix iProperty dia pandai. iFlix iProperty. Patutlah I kat depan. I. Yang kedua ni orang pandai buat benda ni, dia pandai dia buat ni. Apa tu? Jual. So buat bisnes untuk jual balik. Macam mana tu Nash? Okey. So saya bagi satu contoh lah eh. You buka satu bisnes dan you ada power. You memang power. Contohnya saya pandai buat teh. Okay. Saya pandai teh, bau teh sedap. Okay. Kan. Lepas tu bila cari daun-daun teh mana saya pandai. Lepas tu saya packaging kan bisnes tu. Buat packaging, saya buat marketing, jumpa Sifu FB. Kan, lepas tu saya buat packaging cantik, saya jual. Kau-kau. Dan saya tahu bila saya jual, awak akan nampak saya punya profit power. Kan? Betul. Orang dan, boleh nampak dari marketing yang kita buat, dari sale yang kita buat. Betul. Right. Kemudian? Dan saya ada target 3 tahun. Bila saya dah buat profit power ni, saya nak berjaya. Nak berjaya dengan jual bisnes. Bukan. Belum lagi? Berjaya punya group. Oh, berjaya. Ingat berjaya bisnes. Okay. Katalah berjaya ataupun Sifu FB sendirilah. Okey, sebagai contoh. Contoh ataupun contohnya Saim Dabi. Aku buat ni kan, aku nak Saim Dabi beli daripada aku. Packaging dah cantik dah. Okay. So dia dah pandai. Dia dah buat bisnes tu untuk dia jual kepada Saim Dabi. So kita buat bisnes, sebenarnya kita boleh juga buat bisnes untuk kita bangunkan dulu, kemudian kita jual kepada orang lain. Pada orang lain. Yang mana kita boleh dapat pulangan yang berganda-ganda. Yeah. Wujud ke macam tu Nash? Sangat wujud. Sangat wujud. Okey. Kalau nak ceritakan Mat Saleh senang, kalau you pergi Starbucks, you jumpa ada satu teh ni nama Tazo. Tazo, okey betul. Tazo tea. Mamat tu dia memang expert buat teh. Dia buat teh, dia fikir aku nak jual dekat Starbucks. Okey. Starbucks beli bisnes dia 8 juta. 8 juta USD. Okey. Lepas tu dia buat apa? Relax ah. Dia relax buat bisnes baru. Dia buat bisnes teh yang baru. So ini dia pandai, dia buat bisnes teh yang kalau baru. Kalau di Malaysia ni bisnes biasa-biasa. Bisnes biasa-biasa ni gila ni. Yang ini gila sebab saya teringat masa saya di office dulu. Okey. Mamat ni punya marketing memang power. Nama dia Cik Mat. Okey. Cik Mat Ayam Kampung. Cik Mat Ayam Kampung. Boleh cari dia. Okey. Cik Mat Ayam Kampung di Damansara Perdana, dia dia buka bisnes, dia wawarkan. Okay. Tak tahu macam mana dia belajar marketing. Okay. Mungkin dia belajar daripada CFB kot. Okay. Dengan SMS, dengan WhatsApp, dengan semua orang menuju ke bisnes dia. Dan dia buat bisnes model dia simple je. Kau nak makan RM7, nak minum semua RM7. Mat Ayam Kampung. Cik Mat. Cik Mat Ayam Kampung. Siapa pernah makan Cik Mat Ayam Kampung kat sini? Siapa pernah makan Cik Mat Ayam Kampung? Okay, so lepas tu macam mana dia buat? Lepas tu tiba-tiba dia hilang. Dia hilang, tak ke mana dia pergi. Rupa-rupanya dah 2 tahun kemudian saya jumpa dia balik. Okay. Dekat premis, dekat bisnes saya kat bawah tu. Dekat bawah? Dekat bawah saya punya ofis. Kau punya kedai kat situ dulu kan? Dia kata tak ada, kedai tu sebenarnya saya dah jual. Lepas tu dia dah buat yang baru kat sini. Tapi benda yang sama. Benda yang sama, brand lain. Brand lain? Brand lain. Yelah. Okay. Tapi makan, minum, semua sama. So RM2, RM8 lah kali ni, RM8. Kau makan, minum semua sama, RM8. Lepas tu tanya, dapur RM2? Dapur dia belanja RM3,000. RM3,000, set up dapur. RM3,000. So, saya cakap, berapa lama awak kat sini? Adalah, saya ada target nak keluar. Dia punya marketing punya power, dia bagi makan free, raya, dia bagi paklah makan semua. Panggil, dia kata, saya nak bagi masa saya kat sini 6 bulan. 6 bulan kemudian dia jual. Dia jual, dia cari buyer. Dia jual. Okay. So you tahu berapa dia jual?
Berapa dia jual? RM800,000. RM800,000. Dia punya modal? Dia punya modal tak mungkin RM10,000 kot. RM10,000. Modal RM10,000 jual RM800,000. Gila. Dengan nama brand, dia jual brand dengan sekali. Dengan brand dah ambil kau punya resipi, ambil air semua. Awak ikut je. Ikut je dah ada SOP-nya. SOP. Okey, tu yang kedua. Dan juga banyak owner-owner business buat macam ni. Contohnya iProperty tadi. Macam DG, betul. Okey, dan banyak lagi sebenarnya. Okey, yang ketiga. Ini ialah end game lah. End game. Okey. IPO. IPO Malay eh. IPO Malay. So IPO ni bagaimana? Bolehkah kita ni bisnes gerai tepi jalan, bisnes baru mula, baru sales setahun 100,000, 1 juta boleh masuk IPO ni ke? Ya. So inilah sebenarnya apa yang saya belajar daripada cikgu saya. Okay. Dia kata bila you mula sesuatu, you mula dengan yang paling tinggi sekali. You mula dengan tujuan untuk IPO. Tujuan IPO. So kita buat bisnes ni, kita target company kita masuk IPO. Tak masuk IPO pun kurang-kurangnya dia dah naik tinggi, betul Nash? Betul. Yang mana kita tak perlu masuk IPO pun kita boleh dapat investor dengan ilmu macam mana pergi ke IPO ni. Betul. Ya, sebab banyak benda yang dalam sebelum ke IPO tu kita akan membuatkan bisnes kita cantik. Okey. Berstruktur, ada sistem. Kalau orang ni dia punya cita-cita tu tak adalah tinggi sangat sampai masuk bursa saham kan. Tapi perlu ke dia belajar ilmu IPO ni? Perlu ke dia belajar IPO ni? Kalau nak kata tak perlu, okey juga tak perlu. Tapi mungkin dia tak faham macam mana nak expand. Okay. Sebab IPO ni memerlukan you expand. Kalau you rasa nak expand business, maka belajarlah ilmu-ilmu IPO ni. Okay. Tak salah. Belajar dan sebenarnya secara tak langsung membantu business kita ataupun brand kita ni naik lebih systematic, lebih orang kata nampak cantik lah, senang cerita. So bila business kita berkembang, structure dia bagus, kita tak masuk IPO pun tak ada masalah. Yang mana kita boleh dapatkan investor-investor yang boleh bantu bisnes kita berkembang. Mungkin kita boleh tarik daripada family, mungkin tarik daripada orang yang ada duit, betul Nash? Betul. Dan juga bila bisnes kita lebih tersusun, lebih teratur, kita juga yang untung nanti. Walaupun kita tak masuk public listing ni. So betul. Sebenarnya usahawan semua perlu ketahui ilmu macam mana nak menjadikan company kita ni menuju ke IPO walaupun kita tak masuk IPO sebenarnya. So berapa ramai yang rasa dia patut belajar, cuba komen kat bawah, saya nak belajar sangat IPO. Cuba komen kat bawah IPO. Ada orang komen ke? Ada. So Nash, inilah ketiga-tiga yang anda perlu tahu tujuan kita buat bisnes. Close. Bukan tujuan ni sebenarnya, ini terpaksa. Terpaksa untuk close. Terpaksa. Buat bisnes, last kali terpaksa tutup. Mungkin disebabkan rugi ataupun tak ada orang nak wariskan. Sebab kita mungkin dah berumur. Okay. Yang kedua, buat bisnes untuk jual. Buat bisnes, contohnya Cik Mak yang kamu tadi, dia buat, kemudian dijual. Kemudian yang ketiga, IPO. Okay, yang seperti yang dilakukan oleh Fashion Valley. Fashion Valley. Okay. Fashion Valley, Uber, Grab, apa nama tu, Alibaba. Contohnya Alibaba sendiri waktu dia bermula, Jack Ma. Ni nak Jack Ma nak beritahu ya. Jack Ma nak beritahu yang mana Alibaba sendiri dia menggunakan duit orang lain untuk expand bisnes dia. Jadi kalau kita ni ada cita-cita, ada idea yang mana kita nak naikkan bisnes kita lebih jauh, kita kena tengok ke depan, betul? Dan kita perlu menggunakan duit orang lain. Yang ada duit tapi mungkin dia tak tahu nak buat benda tu. Dia tak ada idea tapi dia ada duit. Ada modal. Betul? Okay. So macam mana nak pergi ke IPO ni? Perjalanan dia. Adakah kalau CFO Abad ni boleh dapatkan terus konsultan yang boleh bantu kita masuk IPO ataupun ada proses dia? Ini dia punya dulu-dulu secara tradisional ya. Okay. Kalau nak ke IPO, mungkin saya peganglah Nash. Okey. Dulu-dulu. Kesian tak ada flip chart katalah ini masa. Ini duit. Okey, ini value you punya company. Dulu-dulu kita main straight, kau dah buat business, lepas tu kau zoom.
dapat okay sales 20 juta. Sales 20 juta. Okay. Right. Lepas tu company profit 8 juta. Okay. Dah dapat. Okay. Nak IPO ke sini. Okay. Terus ke IPO kan. So ini cara dulu-dulu. Cara dulu-dulu. Okay. Tapi kadang-kadang cara macam ni, cara yang kita panggil tidak boleh sustain. Susah eh. Itu pun bergantung pada nasib, betul Nash? Ah, bergantung pada nasib. Buat bisnes kemudian harap masuk public listing. So take time. Take time. So ada cara lain? Okey, nak kena pusing eh? Macam mana? So okay. Itu cara tradisional. Cara tradisional. So, hari ni punya cara dan sebenarnya di US dia orang guna cara ni. Okey. Ialah cara yang kita panggil exponential. Tadi linear. Okey. Begitu, sekarang exponential. Maksud exponential tu ya mula-mula cari duit daripada kawan-kawan, namanya founder. Founder. Founder, lepas tu you cari mungkin ni dua orang lah. Saya dengan Sifu FB dua orang. Okey. Lepas tu saya cari lagi duit daripada kawan-kawan yang lain. Kita panggil co-founder. Co-founder. So, contohnya Alibaba, co-founder dia ada 18. Ada 18. So kau boleh buat apa? Kau boleh buat typing, kau boleh buat IT. Dia ada specialist masing-masing eh. Itulah talent-talent dia. Okay. So di sini kalau you nampak ini duit eh ni. Ini you punya you punya jumlah wang yang masuk dalam business you kan. Okay. So sambil tu buat business, sambil tu buat business, mungkin masa ni belum ada duit lagi ni. Belum ada sales pun masuk. Okay. So you dah tunjukkan yang sekarang ni saya ni Fashion Valley lah eh. Saya Fashion Valley, saya dah ada banyak macam ni, saya dah ada online, saya ada semua dah ready. Sekarang kita cari next round, nama dia sini, saya tulis kat sini eh. Angel. Angel, nama Malaysia Angel ni apa eh? Angel bahasa, eh. Bahasa investment. Bahasa investment ni, Angel ni sebab dia membantu, datang untuk menolong kan. Okay, so Angel tu macam mana? Cuba cerita sikit. Okay, so Angel ni ada tiga jenis eh. Satu family, F, right? F satu. Kedua is friends. Kawan-kawan. Yang ketiga is fool. Ini bahasa Inggeris. Fool. April fool. So April fool kan orang. Sebenarnya fool ni maknanya orang yang percaya kepada you punya business. Okay. Okay. So ini dia tak kacau bisnes you. Dia kata saya letak duit sikit lah. Okay. Katakan letak RM30,000 dulu. Saya letak RM30,000. Contoh. Contohnya mak kepada kawan saya tu, setiap kali dia akan masuk duit untuk bisnes anak dia. Mak dia yang jadi Patrick Angel ni. Dia jadi Angel. Okay. Kat sinilah pandai si apa tu, Vivi Yusof. Okay. Kat sini dia panggil mak bapak kawan-kawan meh letak duit. Mak bapak kawan dia. Mak bapak kawan-kawan, kawan-kawan punya kawan punya mak bapak semua-semua jadi kan. Investor. So di situ pentingnya networking, betul? Betul. Okay. So itu yang dilakukan oleh Vivi Yusof juga. Ya. Lagi? Jadi Vivi Yusof, ni Vivi ni bengang aku. Tak. Sebab next round tu The Angel, nama dia is VC. VC. Tu namanya maknanya venture capital. Venture capital. Venture capital seperti ada company-company. Company-company seperti 500 startup, mana dengar? 500 startup. Okay. Contohnya Cradle. Cradle. Cradle kat Malaysia ni venture capital. Okay. So selalunya kat sini maknanya business you dah ada duit masuk. Okey. Duit pun dah masuk, dah nampak, dah ada klien-klien. Okay. Venture capital kata, kau memang ada chance lah. Okay. So next round dah habis tu. Okay, venture capital. Baru you jumpa private equity, PE. Private equity, PE iaitu contohnya Kazana. Kazana. PNB. PNB. Macam Temasek. Okey. Faham eh? PE, private Kazana, equity. Okay. Kazana yang contohnya apa company yang dapat daripada Kazana sekarang ni? Contohnya Sam Darby. Sam Darby, okay. Kazana akan beli Sam Darby. Tapi saya dengar Kazana mungkin akan beli sikit apa tu? Fashion Valley. Fashion Valley. Okay. Nampak tak Fashion Valley dekat mana dah? Dia sampai sini dah. Dia dah sampai kat sini. Dia dah jumpa Kazana. Lepas tu dah jumpa Kazana. Dah tak ada, dah hujung dah ni. Baru you pergi ke
IB, Investment IB, Bank. Investment Bank. Contohnya CIMB Investment Bank, Hong Leong Investment Bank. Maknanya you tengah prepare untuk pergi ke tahap seterusnya ialah IPO. Oh, macam tu prosesnya ya. Tak ada komen straight. Tak boleh terus dari sini terus lompat ke sini. Boleh, tapi bila you buat macam ni, you tak berkumpulkan klien yang ramai. I mean, dia ni semua kawan-kawan tau nanti. Dia akan jual dia punya bisnes. Bahaya eh. Bahaya. Dia ni membuatkan company tahan lama. Okey, ni nampak jauh sangat ni Nash. Kita tengoklah penonton-penonton kita ni, mungkin dia fokus dekat ni dengan ni. Mungkin sampai kat sini aje. So, untuk capai F ni memang dia lah kan? Yep. Co-founder dan juga Angel ni. So, apa yang perlu dibuat oleh mereka supaya ada orang sanggup invest? Okey. Dan di manakah nak dapat ataupun bagaimana cara nak dapatkannya? Adakah anda nak tahu? Nantikan kita rehat dulu. Oh, kita rehat ni? Rehat. Rehat dulu. Berat ni eh? Best. Topik ni berat sangat ni. Okey, so kita rehat dulu. Lebih kurang berapa minit? 5 minit. Topik ni agak berat sikit. Petang pula tu buat orang tengah ngantuk ni. Boleh ke? 4 minit kita rehat. 2 minit sahaja kita rehat. Okey. So sambil menunggu kita bersiaran kembali dalam Seafood Talk, apa kata terus like, komen dan share. Okey, dan anda boleh tanya soalan berdasarkan apa yang telah anda pelajari lebih kurang 1 jam tadi. Dah sampai 1 jam ke? Okey. Anda like, komen, share dan juga boleh tanya soalan. Mungkin anda rasa benda ni tak sesuai dengan anda, tapi sebenarnya wajib tahu supaya kita tahu ke mana kita nak pergi suatu hari nanti. 3 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang, kita tak tahu rezeki. Betul. Betul? So kita kena berani bermimpi. Bila kita berani bermimpi, insya-Allah tiba-tiba 5 tahun akan datang. Oh, inilah yang aku belajar, inilah aku dengar dari Seafood Talk hari tu bersama Nash sebagai contoh. Okey, kita buka soalan ya. Buka soalan. Kita iklan dulu. Integrated marketing strategy. So kita kena jangan terlalu selesa dengan strategi yang tahun lepas kita guna. Buat billboard, kita dah masuk radio, tapi audience tu tak specific. Cuba look around, cuba tengok, adakah brand-brand kat situ asal dia 100% core offline atau online? Online, offline, offline, online. Kena dua-dua ada kombinasi. Jadi kita kena integrate kayak macam Ibu cakap lah. Ibu cakap kalau nak buat flyers tu semua, jangan macam menjual. Dia bermula dengan online mungkin 2 tahun pertama dan baru ada offline, dan untuk panggil orang datang butik pun panggil online. Bukan sahaja FB Apps yang Sifu ada, tapi Sifu memang menerapkan semua teknik, segala teknik daripada zero sampailah berbayar. Sifu ajar kita lebih target kepada audiens yang kita nak. Lebih targeted, lebih banyak close sales. Jangan jangan lama negeri kosong, belajarlah. Biar ada ilmu dengan online itu. So belajarlah, dan selagi mana kita nak belajar, selagi itu kita akan dapat ilmu. Jangan saja kita nak komplain ekonomi macam ni, ekonomi macam tu. Kita tengok apa yang kita boleh buat. So take action.
Okay, so kita dah rehat agak lama ya. Sementara rehat tu adalah iklan dulu. Okay, jangan lupa like, comment, share sebab kita nak pilih pemenang. Nash, tak ada nak bagi hadiah ke dekat mereka yang menonton ni? Ada cabutan bertuah ke tak ada? Ada buku tak ada? Ada. Ada buku? Buku pasal apa tu? Buku saya ialah apa nama tu 2020 to Financial Freedom. So macam 2020 Financial Freedom. So boleh bagi hadiah dekat diorang ni. Boleh. Mungkin berapa orang nak pilih? 5 orang? 10 lah. 10 orang yang bertuah akan dipilih oleh Nash untuk dapatkan buku Vision. Vision 2020 to Financial Vision Freedom. Financial Freedom. So apa yang ada dalam buku tu, Nash? Dalam buku tu saya berbincang tentang macam mana menggunakan clarity ke mana kita nak pergi. Contohnya, okay, saya interview dengan Nicole David. Okay. Macam mana dia gunakan clarity dalam hidup dia untuk setkan satu goal untuk dia dapat, dia nak menang jadi juara dunia. Macam tu juga dengan kewangan. Okay. So kewangan ni mesti kita ada clarity dan cara nak simpan duit. Nanti siapa yang bertuah, Nash akan pilih seramai 10 orang yang mana akan dapat hadiah daripada Nash 10 orang eh. Untuk silverback kita pilih 3 orang yang bertuah dan dapat t-shirt 3 orang saja eksklusif. Siap sign dekat baju tu, insyaAllah. Okay, so kita teruskan, Nash. Makin berkurang dah orang ni. Topik ni berat kot. Berat kot. Belum sampai level. Alamak. Mungkin kita jawab dulu soalan. Okay, soalan-soalannya. Kita baca soalan yang pertama ya, Nash. Apakah long term plan Tuan Nash dari Abu Hurairah awal? Abu Hurairah. Okay, long term, soalan tu bagus tu. Long term plan saya, okay, 2023 ni IPO. Yeah. Okay. So memang saya dah, setiap hari saya bangun pagi saya tengah fikir macam mana nak bawa berdekat dengan IPO. Okay, tu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, bagaimana nak follow Tuan Nash Al-Mubarak? Al-Mubarak. Okay, ini saya punya Facebook page. Facebook page. Ini untuk personal. Personal. Untuk company? Untuk company, pergi ke Precession Circle. Precession Circle. Pergi kat sini. Ni. Precession Circle. So, di Facebook, Nazril Nash Idrus. Kalau di IG pun sama ya, Nash. Ya. Yeah. Precession Circle di Facebook. Ya. Yeah, dan betul. Websitenya? Websitenya is website eh. Kena buat macam ni eh. Website. .com. Okay. Nazrilidrus.com. Okay. Kita soalan seterusnya, Nash. Soalan yang bagus ni. Fatul Imran perlu letak syarat spesifik tak kepada co-founder dan juga angel? Maksudnya bila kita nak pilih co-founder ataupun angel, apakah syarat spesifik yang paling utama? Oh, bila kita cari co-founder lah eh. Okay. Yang pertama sekali co-founder tu kita kena fikir macam, you pernah dengar PayPal? Okay, PayPal. PayPal. PayPal tu sebenarnya dia panggil PayPal Mafia. PayPal Mafia. Sebab dia orang jadi mafia. Okay. Sebab dia orang bina business. Sebab apa dia orang belajar tu, dia bina business. Tapi yang penting ialah co-founder ni sepatutnya, pertama sekali saya belajar daripada Tony Fernandez. Dia kata seorang yang mempunyai kelebihan. Kelebihan. Okay. So Tony Fernandez ni punya kekuatan dia apa? Kekuatan dia, dia pakai topi warna merah, dia punya branding macam Sifu FB kan, memang sangat-sangat tunjuk Air Asia. So dia memang branding punya kaki. Co-founder dia pula nama Datuk Kamarudin Meranun. Okay. Kekuatan dia ialah apa dia? Duit, kewangan. Maksudnya kita perlu cari orang yang berbeza kekuatan berbanding kita. Contohnya kalau kita ni tak bagus marketing, kita kena cari orang yang kuat marketing. Betul. Kalau kita tak bagus management, kena ada orang management. So masuk dalam company sebagai co-founder. Betul. Sebagai co-founder. Co-founder ni maksudnya founder bersama-sama lah. Ya. So jangan jangan pula kita nak buat semua sendiri. Okay. Kemudian apa lagi ciri-ciri? Okay, ciri-ciri seterusnya. Dia tak semestinya dia ada modal, betul Nash? Dia tak semestinya ada modal yang sama. Okay. Contohnya, okay, aku boleh letak 5,000, kau boleh letak berapa? Kau boleh letak 500. Okay.
So kita bahagi-bahagi kita punya share gitulah. Tapi tetap ada modal lah kat situ. Tetap ada modal. Cuma percentage dia mungkin sikit, 5%, 10%. Tapi boleh dianggap sebagai co-founder. Ya. Yeah. Okay. Selain daripada tu, okay, so ciri-ciri angel pula. Angel ni tak ada ciri-ciri sebenarnya. Sebab you kena belajar tentang cara untuk present dekat dia. Macam mana nak buat pitching? Pitching. Pitching, macam mana nak meyakinkan orang dalam masa tak sampai berapa? 3 minit, 5 minit contoh. Sebagai contohnya, sewaktu saya jadi coach dalam CEO desa, bagaimana usahawan-usahawan desa ni perlu buat presentation dalam masa 3 minit je sebenarnya, untuk meyakinkan juri-juri untuk memilih mereka dan seterusnya berpotensi untuk menang grant tu. Grant 1 juta tu. 3 minit eh? 3 minit je. 3 minit plus 2 minit lebih kurang soal jawab. So sebenarnya penting ilmu pitching tu. Ilmu pitching. So poin-poin penting dalam pitching apa dia, Nash? Poin-poin penting dalam pitching is kenapa? Kenapa saya nak buat bisnes ni? Kenapa nak buat bisnes ni? Kan? Okay. Macam mana bisnes ni boleh membantu bukan sahaja saya tapi dunia, masyarakat. Sebagai contoh. Betul tak? Okay. Okay. So yang kedua ialah siapa dalam team you? Siapa dalam team? Ada berapa tu? 8 eh. 8 perkara yang perlu kita wujudkan ataupun yang dinilai oleh investor. Betul, yeah, Nash? Yeah, betul. So yang pertama tadi, kenapa? Kenapa? Apa kau you, aspirasi you? Okay. Kalau kau kata saya dah buat bisnes ni nak buat duit. Okey. Lah memang ah. Kan? Kenalah besar. Okay. Besar. Yang kedua, siapa dalam team you? Siapa orang yang terlibat? So dia mempengaruhi orang juga. Ya, yeah, kalau dalam team awak ada Tony Fernandez. Oh, ni ada credibility. Okay. Dalam board of director ada. Oi, power. Tan Sri Zeti. Ha. Lagi. Okay, yang ketiga, business model. Business model. So business model yang macam mana yang berpotensi untuk dapat investor ni? Ya, yeah, so dia nak tengok, investor nak tengok business model you macam mana? Macam mana you buat duit? Macam mana nak buat duit? Macam duit. Jual digital ke, ada stall ke, ada store ke, kan? Ya. Yeah. Begitu. Ya, yeah, betul. Okey. Bukan jenis bisnes tu. Jenis bisnes is jenis bisnes dan business model dia lah. Okey. Contohnya macam tadi itulah. Saya buat fashion, saya jual macam ni, macam ni, macam ni. Okey, lagi. Okey, yang keempat is apakah you punya struktur bisnes you? Structure bisnes. Maksudnya carta organisasi, SOP, sistem kita. So kat sini ramai sangkut ni, Nash. Ya. Yeah. Okey, lepas ni kita discuss sikit tentang ni. Okey, bagus tu. Bagus. Berapa ramai yang nak belajar tentang structure tu? Mungkin Nash boleh bagi tips-tips sikit Yeah. Okey, lagi apa lagi, Nash? Okey, so dan seterusnya you kena share di mana, macam tadi saya cakap, kat mana hala tuju dia? Kat mana hala tuju? Kau nak bawa aku kau punya bisnes kat mana? Sampai bila? Berapa ramai kat sini pernah bagi duit kat kawan, aku invest sikit dalam bisnes kau. Lepas tu hilang kawan. Hilang. Apa jadi dengan duit? Okey. So kat mana kau bawa aku ni? Itulah poin-poin penting. Okey, kita baca yang seterusnya. Biasanya makan masa berapa tahun untuk capai IPO ni, Tuan Nash, dari Muhammad Nur Hafiz. Okey, berapa tahun? Berapa lama nak, kalau kita start katakan Senin Berhad hari ni, so berapa tahun kita boleh capai IPO tu? Paling mungkin ada case study, yang pernah cash Nash dengar. Jadi Nash jadi cash dan nama Nash. Nash cash. Nash cash. Kan? Ada 5 tahun ke 10 tahun ke? Okey, berapa lama Nash? Okey, sebenarnya time minimum ialah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. So bila kat sebenarnya dekat Malaysia sekarang dah tak ada masa dah. Dia dah boleh, kau boleh terus je. Okey. You boleh IPO besok lusa pun you dah boleh IPO sebenarnya. Esok lusa pun boleh IPO. Sebab tapi ada bursa tu yang bawah sekali tu. Okay. Yang tak perlu. Yang baru tu kan? Baru tu. Okey, baru tahun ni tak silap saya lah. Ya. Yeah. Yang diberitahu oleh Haji Asri yang mana bursa ada section LEAP. LEAP. LEAP yang mana company-company baru pun boleh masuk public listing dengan syarat tertentu lah. Okey. Tapi saya beri masa 5 tahun lah. Sebab supaya melalui proses tu. Ya. Yeah. Kalau kita terlalu cepat pun risau juga, betul? Ya, yeah, betul. Okey, so tadi Nina Anwar, Nash dah jawab apa ciri-ciri company yang menarik minat investor. Okey, kita tengok lagi.
Macam mana nak yakinkan orang untuk jadi co-founder company kita untuk company baru? Untuk company baru. Mungkin dah jawab tadi, mungkin boleh Nash ulangkan. Ulangkan sekali, ya. So, seperti saya katakan, saya ada satu company ni, kita tak sempat nak invest lah kat dia. Okay. Tapi dia punya aspirasi, Okay. Dia cerita dekat kita, kenapa saya nak buat bisnes ni? Okay. Sebab saya nak memastikan yang semua orang ada tempat bekerja, boleh lepak bersama-sama tempat kerja tu sampai malam. Sebenarnya dia buat co-working space. So dia tak buat lagi. Co-working space tu tak ada lagi. Dia dengan menggunakan video dia, dengan konsep dia, dia boleh tarik kawan-kawan. Jomlah kawan-kawan jadi co-founder aku. So you mesti ada semangat membakar-bakar. Semangat yang membakar-bakar. So okay, dah taklah ramai dah orang ni. Muhammad Asrul Hassan, adakah ABAD membantu dalam jualan atau hanya untuk marketing sahaja? Nes, tolong jawab sikit. Okay. Adakah ABAD membantu dalam jualan? Kan kalau saya jawab, panjang. Okay. Itu soalan patut dijawab dengan... Sepatutnya, FB ke IG ke blog ke email, itu adalah satu platform marketing. Untuk membantu satu-satu bisnes, of course marketing kena kuat. Betul. Kalau marketing kita tak tarik orang, orang tak tahu macam mana orang nak kenal kita, macam mana kita nak tarik orang datang ke kedai, ke website, macam mana nak bezakan di antara brand kita dengan brand yang lain, betul tak? Jadi kalau kita tak buat marketing, macam mana kita nak tarik orang? Macam mana nak buat orang kenal? Macam mana orang nak nampak? Macam mana nak buat branding? So marketing nombor satu. Sebab itu Nash ada cerita tadi, company yang kuat marketingnya, investor suka. Betul? Betul. Company yang kuat marketingnya, investor suka. Dan marketing pada zaman sekarang bukanlah FB ad saja. Okay? Sifu FB ad. Sebelum ni kita nama Sifu FB ad, Sifu FB ad. Sekarang ni kita tukar Sifu bad. Sifu Bets. Yang mana kita lebih fokus pada digital marketing. Pada peringkat awal lagi, Sifu Bets dah bina database email. Kita buat blog. Yang mana email kita sendiri setiap bulan diterima lebih pada 80,000 orang lebih. Wow. Dan website lebih 100,000 page view setiap bulan. Yang mana dia terus membantu marketing Sifu Bets. Dan Sifu Bets juga menggunakan billboard untuk tujuan integrated marketing yang menguatkan brand, menguatkan credibility. Mungkin ada orang yang tak cukup trust dengan Sifu FB, tapi kita gunakan billboard tu untuk dapatkan contoh corporate client sebenarnya. So dari marketing, dia akan membantu jualan, betul Nash? Betul. So kalau kita tahu sales saja, macam mana kita nak tarik orang? Kalau kita tak tahu tarik orang, macam mana kita nak buat sales? Betul. Ini topik ni lain sikit lah. Tapi saya nak share sikit boleh? Oh, silakan. Tadi Sifu baru cakap tadi, sebenarnya dalam business ini dia boleh disimpulkan marketing, operation, operation dengan finance. Marketing, preparation, operation finance dengan finance. So operation ni is nak buat lah, nak buat barang, nak buat tudung kan, ini operation. Marketing, finance ni is dia punya kewangan dan semua-semua yang berkaitan kewangan. Marketing ialah kalau tak ada marketing, mampuslah business meninggal kan. Dan marketing pula ada banyak. Tadi kita nak fokus yang mana satu? Satu, ya. Mana yang cepat, yang mana boleh convert result lebih bagus, kita fokus yang tu dulu. Contohnya kalau tanya pakar-pakar internet marketing, mereka akan katakan FB antara yang paling efektif sebab kebolehan targeted audience tu. Okey, tapi kena ingat FB salah satu platform saja. Kalau kita ibaratkan satu pokok yang besar, akar tunjang pokok tu adalah branding. Saya lukis lah. Ui, sedap pun. Biasa cerita tu. Cerita baru pula ni. Kita lukis pokok dulu. So, di sini adalah branding. Okay. So, kita kena kuat brand. Apa brand kita? Betul? Betul. So, pada masa sekarang, online branding sangat membantu meningkatkan kita punya brand. Contohnya kita ada IG, kita ada FB, kita ada YouTube, kita ada web blog, Telegram, akan datang mungkin kat Malaysia sampai Snapchat. So bila orang nampak selalu, orang dapat value daripada branding ni, orang berkata-kata tentang brand kita secara online membantu branding. Yang kedua adalah database. Kat sini database.
So contohnya database kat sini adalah email marketing. Lagi apps, SMS, Telegram tu pun boleh kira sebagai. Yang penting kita dapat database dulu. Sebagai contoh, katakan orang tu tak buat marketing. Marketing seperti FB, mungkin kat sini IG, web blog, agent. Okay, apa saja platform yang berada di atas, mungkin dia down ataupun ranting. Okay. Tapi kalau dia ada database, dia still boleh buat bisnes tu. Dia boleh kuatkan branding dia lagi. Okay. Katakan FB tutup ke, Instagram tutup ke, dia still boleh buat bisnes sebab dia ada database. Katakan database dia tiba-tiba kena hack, hilang semua sekali. Dia still ada branding. Dia boleh naik balik. Dia boleh naik balik. Kalau awal-awal kita buat bisnes, kita buat marketing, tapi branding kita tak kuat, mungkin akar dia, halus dia, bisnes tu boleh jatuh. Konsep ni lah secara analoginya. So untuk satu-satu bisnes untuk expand, branding tu perlu diberi keutamaan. Kedua, database. Dan yang lain-lain tu barulah FB ke, web blog ke, IG dan sebagainya. So bagaimana pandangan Nash? Saya sangat suka. Saya sebenarnya seorang yang visual. Saya sangat suka tu. Maknanya akar kita brand. Akar kita brand. Okay, kita terus sambung Nash. So Nash nak cerita macam mana kita nak kuatkan structure tu. Okay. So mungkin Nash boleh cakap something. So antara yang memang nampak lah kan, marketing mesti power. Apa produk you nak jual, apa business model. Finance, ini kat sini banyak orang kalah lah kat sini. Ini pun struggle ni. Banyak company walaupun Sdn Bhd dah buat sale juta, ada student Sifabek yang buat sale 50 juta, 60 juta. Dia ada masalah besar kat sini. Dan salah satu masalah tu membuatkan dia expand lebih dekat marketing, expand lebih dekat operation, yang membuatkan sebenarnya nak expand lagi business tapi tak boleh expand sebab tersangkut dekat sini. Walaupun sale dah 50 juta, 30 juta. So macam mana Nash kat sini? Dia sangkut macam mana tu? Dia sangkut tu maksudnya mungkin dari segi cash flow. Faham. Mungkin dari segi tax. Zaman sekarang, bukan zaman sekarang, pada masa ni LHDN, GST sedang memperkuatkan dia punya aktiviti. So siapa-siapa yang buat bisnes yang tak proper, buat bisnes dengan proper ikut undang-undang. Juga membantu dari segi bisnes untuk dapat investor, betul Nash? Betul, sangat betul. Okay Nash, sebab boleh explain. Sebagai seorang investor, sebab saya pun dah pernah invest, saya tengok kawan ni mana kau punya tak ada struktur semua kan. So sekarang ni memang, dulu-dulu kalau awak company director boleh kena saman 1,000, 2,000, 5,000. Tahun depan dia saman 50,000. Tahun depan 50,000. 50,000 kalau awak punya finance ni tak power. Kalau awak tak jaga finance, kalau awak tak boleh tunjuk bukti, kalau so saya nak mewawarkan supaya mesti ada you kuatkan finance. So contohnya you tak tahu you punya cash flow sekarang. You tak tahu berapa banyak berapa banyak stock ada, berapa banyak cash ada, berapa banyak penghutang ada. So tu ialah contoh-contoh dalam you punya perakaunan kan. You tak tahu. So itu sangat berbahaya. Sebab tengok-tengok, kalau you ada, kalau you nampak yang stock you terlalu tinggi, stock terlalu tinggi, maknanya awak punya jualan slow. Sebab tu awak kena ada pengetahuan finance Right. So pertama sekali, pengetahuan finance sangat important. Sebab bila nampak satu kali, you dah tahu stock terlalu tinggi ke, kenapa kita tak ambil penghutang. Ada satu cerita ni. Company ni buat juta-juta tapi terpaksa tutup. Sebab dalam dia punya nombor ni memang cantik, tapi terpaksa tutup. Sebab apa? Bila kita tengok balik, kaji balik, rupa-rupanya dia tak ambil duit hutang. Dia tak ambil duit hutang. Dia lambat sangat ambil duit hutang. Lebih 90 hari kan. So dia tak jaga. So saya nak ceritakan yang sebenarnya finance ni sangat, sangat-sangat penting untuk sebuah company. Untuk expand, dia kena betulkan dia punya finance dulu. Itu nombor satu. Kemudian barulah pergi yang lain, lebih kepada organisasi tu ataupun structure yang lain. Betul? So apakah yang patut diketahui oleh usahawan tentang finance yang patut mereka perbetulkan sebenarnya, Nash? Okay. So sangat penting Kalau sebenarnya
Kenapa orang invest? Okay. Kenapa saya nak invest kat Seafood FBS? Saya invest bukan saja nak main-main, nak lepak-lepak, okay, tapi sebab saya nak dapatkan duit balik. Kan? So orang tak, kadang-kadang dia tak faham konsep dapat balik dividen. Okey. Ini penting untuk you buat expansion. Sebab bila saya nak you jumpa saya, saya dah tak duit, bila saya boleh dapat dividen? Okay. Saya perlukan dividen. Tapi kalau dia tak tahu strukturkan, okay, finance dia untuk beri dividen, macam mana? Okay, so macam mana nak strukturkan tu, Nash? Okay, sebenarnya ada kelas saya yang khas lah untuk buat, okay, pengstrukturan dividen ni. Secara basicnya, apa yang patut dibuat lah? Secara basicnya, apa yang perlu ada? You perlu ada dua account. Dua account, okay. Satu account pertama, account untuk jalankan operasi, namanya OPEX. OPEX, okay. Account kedua namanya untuk capital. Capital. Satu account untuk operasi, satu account untuk capital. Okay. Account untuk capital tu ialah bila dapat duit, kan, dapat duit sale semua tu, dah ditolak-tolak-tolak, mesti ada masuk dalam capital. Okay. Kita manusia, berapa persen tu? You patut apa saja yang boleh cover you punya operasi, katalah you punya operasi you perlukan 70%, kan. Okay. You ambil 70%, you simpan dekat operasi, lagi 30% you kena hantar dekat capital. Capital. Maksudnya capital tu adalah account yang mana keuntungan kita lah simpan. So kita kena asingkan duit yang kita belanja dan duit yang kita net profit. Yeah. So ada percentage dia. Yeah. Okay. Media Prima bayar dividen. Media Prima bayar dividen 70%. 70% kepada investor dia. Wow, tingginya. Rahsia dia? Tak, sebab siapa investor company ni? Okay. You juga. Okay. Sebab tu investor boleh kaya bila dia dapat dividen juga. Okay. So kalau you owner, you 50% you punya share, you okay, dapat dividen tu juga yang banyak. Dan dividen ni tak perlu bayar tax pula. Okay, dividen tak payah bayar tax lah. Tapi masalahnya, Nash, ramai usahawan dia sendiri tak ambil gaji daripada bisnes dia. Dah lah tak ambil gaji, tak ambil gaji yang sepatutnya. Ya. Kedekut ataupun takut ambil gaji tinggi. Yang kedua adalah bila dah cukup setahun, dah buat audit sebagai contoh, dia declare audit dia mungkin rugi. Sebenarnya dia untung, tapi dia tak dapat dividen lah dari situ. Betul. Betul. So kesilapan-kesilapan owner business yang saya banyak jumpa sepanjang saya coaching usahawan-usahawan ni, salah satu adalah tak ambil gaji yang bagus, yang sesuai. Ada yang profit RM300,000, RM500,000, gaji RM5,000. Memang rasa nak maki lah. So bila dia ambil gaji yang sikit, macam mana dia nak bina profile, betul? Satu lagi, dia tak boleh buat investment menggunakan personal. Yang kedua adalah kesilapan dia, dia membuatkan dia punya bisnes tu, dia jajas lah audit. So profit dia yang dia declare adalah tak tinggi. So dari situ dia tak boleh ambil dividen. Padahal boleh dapat dividen RM200,000, RM300,000, tapi mereka tak buat. Mereka invest balik pada bisnes. Patutnya mereka boleh tarik. Kadang-kadang beli stok yang tak relevan, yang menyebabkan berisiko besar, produk tu tak boleh jual sebenarnya. So banyak isu-isu yang berlaku. So apa yang Nash boleh cadangkan ataupun nasihatkan? So saya nasihatkan, pertama sekali, awak ni pun kena, okay, operations ni sebenarnya you pun operations, okay. Jadi awak kena ambil duit sebagai, so Tony Fernandez punya gaji RM50,000 je. Dia owner. Dia cakap masa dia mula kan, saya tak kira, saya punya gaji saya nak RM50,000. Waktu dia mula-mula dulu. Okay. Sekarang dah, sekarang dia makan dividen lah. So Tony Fernandez pun ambil gaji sebab dia pun nak hidup juga. Betul. Lepas tu dapatlah dividen. So cara tu is cara sebenar you okay, buat business. So kenapa kita tak buat? Kalau you tahu, Daiko buat kan. So saya cadangkan, ambil gaji, okay, dan bayar dividen. Bayar dividen. Bila you bayar dividen, you happy, investor semua happy. Betul. Walaupun dividen tu RM3 tahun ni, tak kisahlah, okay, kan. RM100 tak kisah. Yang penting ada. Okay, ada eh. Okay, kita dah berapa lama dah ni? Ada apa lagi yang Nash nak kongsikan, Nash? So selain daripada tu, saya nak ceritakan lah yang yang betapa pentingnya
bila kita mulakan bisnes. Okay. Dan mungkin orang takut. Okay. So, mungkin orang takut kata saya jauh sangat nak pergi IPO, saya jauh sangat nak jual. Okay. Tapi saya cuma nak katakan yang sebenarnya lagi awak berfikir lagi jauh. Okay. Untuk 5 tahun awak buat benda tu sekarang. So you tahu kat mana awak akan pergi. Awak tahu kat mana awak akan pergi. Jadi jagalah marketing, kasih power, operations ni seperti biasa, dan pastikan yang you punya kewangan itu betul, terjaga. Macam betul-betul you nak jual bisnes ni. Betul. Satu, kita jaga apa yang kita perlu jaga kat finance ni, Nash. Dari segi capital tadi. Ya. Yeah. Satu lagi. Okay. Expenses. Expenses kena jaga. So benda namanya is burn. B-U-R-N. Okay. Kena faham konsep burn ni. Burn ni macam benda yang kita laburkan. Okay. Dia tak dapat duit balik. Okay, antara yang paling penting, apa yang kita laburkan yang tak dapat duit balik, dan mungkin benda tu bukanlah marketing. Betul. Marketing kita boleh baca ROI dia, betul. So contohnya apa, Nash? Contohnya renovation office. Betul. Renovation office yang mana kita tak boleh dapat balik. Tak boleh dapat balik. Lagi? So mungkin kita fikir macam burn untuk ni, pernah kawan saya pernah kena, dia terlalu banyak pula pekerja. Pekerja ramai sangat. Tak optimize. So cuba check balik staff anda ada berapa ramai. Adakah mereka fully utilize, sebab kita ni tanggung kos yang besar. So kalau kita tak fully utilize, tak multitask, kita juga yang rugi, betul tak? Betul. Okay, lagi. So pekerja. Dan yang ketiga, you tengok juga apa benda yang you beli. You tengok public bank sebenarnya. Okay. Satu kertas tu dia charge 10 sen. Satu kertas dia charge 10 sen. Maksudnya kalau rosak ataupun salah guna, dia charge 10 sen. Dia akan charge apa-apa pun pengguna akan kena, ataupun dia cakap okay, saya nak charge berapa. 1, 2, 3, 4. So dia memang kalau you pergi public bank contohnya, dia tak adalah bank tu cantik gila-gila, tapi dia memang menggunakan habis fully space utilize dia. So kena jaga orang panggil apa tadi, burn B-U-R-N, burn cost. Kadang-kadang dia kira burn bakar. So kalau nak ikutkan, ada banyaklah ilmu tentang finance ni. Okay. So kita buka soalan lah, Nash. Ataupun Nash ada sesuatu yang nak dikongsikan lagi yang berkaitan macam mana nak guna duit orang lain ni. Okay, siapa yang ada soalan, kita ada setengah jam yang terakhir ni. Siapa yang ada soalan tentang bagaimana nak guna duit orang lain, bagaimana nak dapatkan founder, co-founder, nak dapatkan investor, okay? Dan mungkin apakah dokumen-dokumen yang perlu disediakan. Okay, mungkin mereka boleh tanya dan Nash boleh berkongsi, insyaAllah. Okay. Ada siapa ada soalan macam tu eh? Okay, kena burn. Kepentingan P&L, Sifu, yes. Okay, kepentingan P&L. Macam mana impact dia dalam bisnes? Okay, so kepentingan profit and losses. Profit and loss. Sebenarnya profit and loss ni ialah benda yang membuatkan investor boleh nampak berapa. Ni cara jugalah satu, okay. Salah satu cara untuk dia beli bisnes. Okay. Bila kita tahu profit you dan berapa saya nak beli bisnes you berdasarkan kepada profit. So macam mana kita nak trigger investor adalah berdasarkan P&L ni lah. P&L tu dia akan tengok kita punya profit and loss. Yeah. Secara tahunan ke, monthly ke, macam mana? So contohnya saya tadi tu dia pergi buat banyak loss lah company dia kan. Okay. So katalah satu hari ni dia kata saya tak nak buat bisnes dah. Macam mana saya nak jual? Kalau bisnes saya loss, okay, dia nak jual kepada Sifu FB, bisnes awak loss, takkan saya nak bayar banyak-banyak macam ni kan. Okay, betul. So pentingnya awak jaga profit tadi tu. Okay. Sebab profit tu akan menentukan berapa harga you akan beli bisnes saya. Okay. Contohnya bisnes saya profit 3 juta setahun. So you nak beli berapa bisnes saya? Kan. So mungkin you kata, cuba you bagi satu 20 juta. 20 juta. Maknanya 6 kali 6.5 kali saya punya profit. Okay. Itu antara cara-cara kita boleh jual bisnes. Faham tak? Oh, so 20 juta you nak beli bisnes saya, maknanya 6.5 kali. Itu maknanya you punya, you nilaikan bisnes saya. Contohlah banyak. So profit tu mesti kena jaga. Okay. Mesti kena jaga, mesti buat.
Dan yang kedua sebenarnya saya nak share dengan ni sebab saya tahu orang kadang-kadang takut dia buat bisnes dia, share dia, dia habis. So macam dia tak ada kuasa. Tak ada kuasa. Dia punya bisnes tu banyak berkongsi dengan orang. Itu dia punya persepsi. So contohnya bisnes you RM10,000. Okay. Dia punya you buka bisnes RM10,000 tapi you ada 80% pegangan. Okay. Maknanya you ada RM8,000 je lah you punya net worth kan. RM2,000 open. RM2,000 mungkin orang lain lah. Betul. Tapi you pegang RM80,000. 80%. So kita boleh beli balik share tersebut, betul? Kalau kita tak nak dia ni, kita boleh beli dia punya share. Kita boleh belilah. Okay. Tapi maksud saya is you nak you punya business 80% daripada RM10,000. Okay. Senang nak cerita. Okay. Semua you punya lah. 100% you punya business. Tapi business you punya valuation ataupun harga business you RM10,000. Okay. So maknanya saya ada 100% daripada RM10,000. Ataupun you nak ada 7% daripada business you yang berharga RM300 billion. Contoh. Okay. So kadang-kadang orang konsep mereka dia tak faham yang bila lagi banyak you bagi share, you punya business lagi tinggi demi harga. Okay. Okay, seterusnya kita baca soalan ya. P&L ni penting untuk, bukan saja untuk kita dapat investor, sebenarnya dia membantu kita kembangkan bisnes, contohnya untuk contohnya bank lah, bank bagi loan juga berdasarkan P&L. Yeah. Dan selain daripada tu juga, bila kita jaga P&L ni, kita tahu duit kita tu berapa. Dan secara tak langsung kita tahu berapa kita nak tarik, berapa kita nak invest, dan secara tak langsung membantu dari segi perancangan bajet, betul? Okay, soalan yang seterusnya, Roberto Adawiyah, macam mana nak dapatkan saluran yang tepat untuk investor terbaik? So macam mana nak dapatkan? Saluran yang tepat. Saluran yang tepat. Okay, saluran di mana dapat investor eh? Okay. So sebenarnya ada dua tempat. Dua tempat. Satu is saluran tradisional. Okay. Tapi dia bukan investor lah. Dia loan grant. Kan? Okay. Siapa yang nak grant tu boleh join CO desa kot nanti. Boleh. Tapi dapat. Kena duduk desa lah. Ataupun pergi dekat Mara ke loan PUNB. Right. Okay. Yang saluran yang kedua ialah group of orang yang suka invest. So tu yang kita nak tahu tu. Nak tahu kan? So contohnya group yang macam saya punya group. Okay. Saya tahu hari tu saya pergi Singapura, saya berjumpa dengan orang ni, dia memang suka melabur ke dalam business yang healthcare. Dia cakapkan saya, healthcare. Kalau awak ada healthcare dan ada bisnes Bumi Putra, saya nak invest. Orang ni dia buat herba tau. Okay. Dan dia dah listkan bisnes dia di Singapura. Okay. Dia dah chairman, dia dah list, dia dah relax. Dia main gitar, dia tak ari dengan mak dia. So ada channel-channel ni yang kita kena cari siapa ni orang yang suka melabur dalam bisnes. Okay. So macam mana nak cari tu? Ada Google ke? Okay. Cara yang senang ialah contohnya datang ke tempat saya. Okay. Tempat saya, kita semua belajar cara nak invest dalam bisnes. Okay. Dan kita juga ada investor yang dah ready nak tanya mana satu yang saya nak, saya suka. Contohnya hari tu saya pergi Nash punya session, satu session tu, yang mana dalam session tu dia ada investor-investor. Saya lepak dengan investor tu. Oh, I like this one. Dia cakap dia nak buat produk susu kambing ni, dia nak bawa masuk market berbangsa Cina. Nama pun ubah sikit sebagai contoh. Kopi, macam mana kopi ni campur dengan ginseng untuk target market Chinese sebagai contoh. So dia berminat. Tapi membuatkan dia belum bertindak tu mungkin structure-nya. Follow up seterusnya. Okay, tu yang kita tengok lah. Ya, sebenarnya community tu dah ready dah. So saya nak jemput lah siapa yang nak atas sini ke community yang kita dah ada sekarang. Maksudnya contohnya dalam kelas-kelas Nash adalah. Ada. Okay, Nash, kita tanyalah. Kita tanya. So kalau Nash buat kelas, kelas tu dia ajar tentang apa, Nash? Okay, kelas tu kita you akan belajar tentang sebenarnya yang pertama sekali, yang apa yang exit you. Exit, okay. Sebab
exit tu sangat penting. Kenapa kepentingan exit tu? Di mana awak nak bawa investor tu? So okay, awak kena ada pertama. Kedua ialah macam mana nak strukturkan bisnes awak tu supaya investor tu suka. Okay. Right. Dan yang ketiga, macam mana nak bagi dividen? Macam mana nak bagi dividen kepada co-founder ataupun kita punya angel founder? Angel share. Tu contohnya macam nak bagi dividen. Macam mana nak bagi dividen? Contohnya kita nak offer dekat orang buka share. Tapi berapakah dividen yang sesuai? So dia ada analisis dia, betul? Ya, yeah, betul. Dan okay, supaya investor dah tahu. So banyak perkara-perkara ni yang you boleh belajar dan apa yang investor nak tengok. Okay. So kita ada kelas yang investor nak tengok dan you pun dalam kelas tu juga. Okay. Tapi saya ada sebenarnya, inilah Nash, kita survey sikit lah. Kita nak tanya untuk mereka yang menonton di FB dan juga IG, kalaulah Sifabet jemput, jika Sifabet jemput Nash untuk berkongsi mungkin 3-4 jam ilmu-ilmu, mungkin hari ni tak habis sebab banyak lagi, sebab melibatkan komputer juga kan, nombor, melibatkan nombor. InsyaAllah pada Rabu depan, okey tak Nash? Kalau Rabu depan, weh, boleh. Boleh? Yang mana saya pun dah plan untuk bawakan student-student CEO yang dah grow bisnesnya, mungkin masuk. Dan mungkin Nash boleh bawakan investor-investor, boleh tengoklah potensi-potensi, boleh scan dulu. Wih, bagus tu. Okey tak? Ha. Kalau kita minta share lebih kurang 3-4 jam, okey tak Nash? Saya sebenarnya suka nak share. Okey. Kita nak tanya kat sini, berapa ramai yang suka kalau kita invite you all datang ke kelas yang mana kita buat di Sifu Ads Academy dekat atas ni. Tapi syaratnya, kita letak syarat lah. Orang yang mungkin bisnes dia dah grow setahun lebih RM500,000, okey lah. Ya. Yeah. Jika bisnes anda lebih RM500,000 setahun, anda boleh join. Okey. Kita akan invite. Kita akan invite you join, yang mana you akan belajar macam mana nak expand bisnes. Kalau baru-baru tu, nanti dululah. Apa kata anda buat dulu bisnes. Belajar marketing dulu. Belajar dari buku ke kelas ke. Okey. Siapa yang sell RM500,000 ke atas, cuba komen kat bawah. Dan kita nak jemput you all datang. Kalau ikutkan fee nak belajar ilmu macam ni, berapa Nash? Oh, berapa investment? Kalau Nash nak charge lah ilmu yang Nash share pada, kalau kita share lah, kalau jadi share pada minggu depan tu. Kalau 4 jam lah. 4 jam. Saya kalau saya pergi tu dah 3.5 hari tu dah $8,000 eh. $8,000. Okey. Yang ini okeylah kalau nak ikutkan 4 jam ni RM500, RM300. Adakah itu investment yang berbaloi untuk anda? Of course berbaloi. Siapa nak, sila komen kat bawah. Sekarang ni saya nak sponsor lah. Kalau ada 100 orang yang berminat, saya nak sponsor, maksudnya dia tak payah bayar. Free. Boleh? Wow. Free kepada yang terawal yang komen di bawah dan juga register di link khusus yang kita berikan. Ada link tak? Ada link, okay. So kita bagi link registration yang mana kita akan buat pada Rabu depan, okay, pada pukul insyaAllah 9 pagi sehinggalah pukul 1. Yang mana topiknya lebih pada usahawan-usahawan internet, bagaimana nak expand business. You boleh datang dengar dulu, boleh? Okay. Dan mungkin Nash boleh bawa investor-investor. Betul, saya mungkin akan bawa geng-geng investor daripada sahabat-sahabat Nash, boleh tengok mana-mana business yang berpotensi. Of course, kalau mereka kuat marketing, lagi tinggi potensi. Okay, sila komen, sila komen. Kita nak tengok berapa ramai komen. Nash, boleh suruh diorang komen. Kalau ramai komen, baru kita buat, Nash. Ya, yeah, betul. Kalau cukup orang, baru kita buat. So, siapa yang nak ni? Dia nak komen apa? Komen nak lah. Nak. Nak join. Nak join. Sila komen, sila komen. Saya berminat, berminat, berminat. Benda ni tak boleh nak rakaman-rakaman. Dia kena datang, belajar hands on. Hands on. Saya nak sponsor 100 orang terawal. Okay, boleh berikan link? Belum lagi, Belum lagi. Okay. Sementara komen saya nak tu, mungkin anda ada soalan boleh tanya dekat Nash. Dan saya pun boleh, Nash mungkin boleh start cari pemenang, Nash. Ya, yeah. 10 orang bertuah tu, kita nak habis dah rancangan kita. Ya, yeah, 10 orang. Nash boleh carilah, ikut suka hati. 10 orang eh. Sifu.fb dah ada pemenang. Okay, ni linknya. Sifu.fb.com/expand.
bagaimana anda nak expand business. So tengok betul-betul link tu, register sekarang free. Kalau tak register sekarang, kita tutup terus ya. Selepas live ni kita terus tutup. Gila tu, dapat scholarship tu. Scholarship. Ah, daripada Sifu. Okay, cepat-cepat register. Ambil link tu siap-siap. Ambil link tu siap-siap. Kalau ikutkan sebenarnya saya nak Nash charge, tapi di atas kapasiti Sifu Bet. Untuk follower ataupun pengikut Sifu Talk, kita sponsor. Boleh Nash? Boleh. Kita sponsor, nanti kita bayar tepi lah untuk Nash . Di mana apa yang Nash kongsikan tu insyaAllah memberi manfaat pada mereka yang menonton ataupun yang join Sifu, bukan Sifu Talk, Expand. Kita tengok balik poster tadi. Seminar Expand Profit, susah nak sebut tu Acceleration Now. Okay, macam mana kita nak expand business. 9 pagi 12 tengah hari insyaAllah. Anda boleh tanya soalan-soalan yang relevan. Depan-depan mungkin anda ada soalan yang mungkin rahsia, secret. Anda boleh join . Okay, so anda beri peluang pada diri anda untuk expand business anda dengan register secara percuma, yang mana saya sendiri yang akan bayar dekat Nash. Okay, sempena bulan Ramadan tak lama dah ni Nash. Sempena bulan Ramadan tak lama dah. Aduh. Tapi tak boleh ramai lah ya. Tak boleh ramai. Tak boleh ramai. Okay. Perkongsian apa agak-agaknya yang Nash akan kongsi dalam sesi expand tu Nash? Ya. Antara yang saya akan kongsikan. Letak balik link. Ada orang tak nampak tu. Okay. Jadi antara yang saya akan kongsikan adalah perkara-perkara seperti perkara benar yang berlaku dalam dunia ni yang kita tak tahu. Okay. Macam mana orang-orang seperti Grab, Uber, macam mana orang seperti tadi apa tu? Fashion Valley. Fashion Valley. Kita sebenarnya tak tahu benda-benda ni. Kita tak tahu macam mana orang bagi anak dia jadi kaya raya. Bagi anak jadi kaya raya. Bukan anak lagi, cucu, auntie, uncle dia buat dia orang jadi kaya raya. Okay. Dan bagaimana kita gunakan bisnes kita untuk kita boleh satu hari retire. Okay. Dan jadi financially free. Sebenarnya bisnes kita membantu kita jadi financial free. Kalau kita tak tahu, sampai matilah kita akan buat char kway tiaw. Betul. So maksudnya sekarang ni bila kita ada ilmu-ilmu ni, kita tahu macam mana nak naik lagi dalam bisnes. Step up now. Step up now. Kata Tony Robbins step up now. Yeah. Kebetulan pula pakai baju ni Nash. Silverback sendiri, banyak ilmu yang kita dapat dari Nash yang mana membuka mata saya sendiri macam mana nak pergi ke public listing. Sebelum ni saya nampak okay, dari satu company ni sekarang ni terus pergi IPO. Rupanya ada proses-proses yang perlu kita lalui yang mana boleh membantu kita berkembang lebih pesat lagi . Saya belum cerita lagi sebenarnya kita akan pergi ke Indonesia. Okay. So nanti nak jemput CVBS sekali lah. Tentang apa tu? Kita akan buat kelas ni nanti di Indonesia. Di Indonesia? Bersama siapa tu kat sana? Ashraf Sinclair, saya punya share, saya punya rakan kongsi juga. Ashraf Sinclair, suami kepada Bunga . So apa yang Ashraf Sinclair buat dekat Indonesia tu sebenarnya? Kahwin saja. Kahwin saja. Kita ingat Ashraf Sinclair ni si pelakon aja, handsome bla bla bla. Tapi Ashraf Sinclair ni sebenarnya ada 4 bisnes kat Indonesia tu. 4 bisnes. Dia ada 4 bisnes Indonesia dan juga dia bertugas, dia diberikan mandate oleh sebab satu venture capital untuk mencari bisnes-bisnes di Indonesia untuk dilabur. So saya cakap dengan Ashraf, kita patut masuk ke Indonesia bantu juga usahawan kat sana. So kelas seperti ini kita akan buat di Indonesia. Kita akan cari investor dan investor ke Indonesia nanti kita bawa balik ke Malaysia. Menarik tu. Saya pun nak jadi investor sekarang ni Nash. Saya dah buka banyak company tapi tak ada masa nak urus. So ada juga yang saya tutup. Okay, sekarang ni kita fokus pada beberapa syarikat utama saja. So saya nampak idea ni boleh membantu saya bagaimana nak beranakkan lagi duit saya dengan invest kepada company-company online. Betul. Mungkin termasuk bisnes anda, mungkin company anda, mana tahu saya nak invest. Betul. Sebab saya dah tahu ilmu investment. Yeah. Macam mana nak memilih satu company yang kita boleh invest. Betul Nash? Betul. Dan maksudnya bila kita ada ilmu ni, kita tahu macam mana kita nak dapatkan investor,
dan juga bagaimana kita boleh invest kepada satu-satu company. So dua-dua kita mendapat keuntungan. So menarik tu. Jangan lupa kita invest sebelum dia ke papan. Bila dah sampai papan dah harga dia tinggi tau. Okey. Dah mahal gila. Kita invest masa sejak awal. Terpaksa masuk saham lah. Dah masuk saham. Siapa nama sifu tu? Haji Asri. Dia punya itulah. So itu yang sampai ke belakang. Kita kat depan ni. Okay Nash, masa kita tak banyak dah sekarang ni. So kita pilih pemenang. Nash ada pemenang. Sifu ada punya pemenang dulu. Yang mana kita berikan buku yang bakal dilancarkan pada hari Sabtu ni pada jam 2.30 petang. Tiga orang yang bertuah dapat t-shirt juga. Ingat 2.30 petang kita akan launch secara online dan juga secara offline. Siapa yang datang seminar High Impact Integrated Marketing juga akan dapat special ya. Yang mana buku ni limited. Lepas tu kita akan tutup mungkin tak dapat dah gift yang kita akan berikan pada hari Sabtu 2 petang. Siapa nak buku ni? Sila komen di bawah. Saya nak. Okey, kita ada dah pemenangnya rasanya. Kita pilih dari IG dan juga FB ya. Oh, IG pun ada? IG pun ada sebenarnya. Okey, kita pergi yang pertama. Pemenangnya adalah untuk buku yang bakal kita berikan. Buku terbaru fresh dari ladang. Tebalnya lebih 300 muka surat. Ada pengumumannya? Ada dekat screen di belakang saya rupanya. Tak boleh papa screen. Wani Muhammad. Wani Mahmud. Tahniah Wani Mahmud, anda mendapat buku online branding daripada Sifu ABAD. Tahniah saya ucapkan. Okey, yang kedua dapat t-shirt juga ya. Yang kedua kita lihat siapa di skrin. Anur Suhaila, mini stockist wanted. Fleur, agent dropship mini stockist. So dah bisnes nampaknya, bagus. Bagus Anur Suhaila dah start bisnes. Tak apa, walaupun kita baru bermula, kita start dengan jual produk orang lain dulu. Tak ada masalah. Saya sendiri bermula dengan jual produk orang lain, kemudian tak jadi. Kemudian saya jual e-book. Saya jual-jual, alhamdulillah saya jadi ejen juga. Dan lepas tu saya keluarkan jual produk-produk fizikal, Quran digital, jam azan, barang baby, jersey. Okay. Selepas lebih kurang 2 tahun lebih baru start training, itu pun ada invitation. Dan sekarang saya fokus pada training dan juga penerbitan, alhamdulillah. Dan juga ada consultation. Start small tak apa, tapi grow. Okay. Kita gunakan konsep snowball effect. Dan yang ketiga, yang akan terima buku online branding. Kita pilih 3 orang saja. Buku online branding dan juga baju t-shirt limited edition yang bakal dilancarkan pada hari Sabtu ni. Yang ketiga adalah Fatin Izian. Beri tepukan untuk Fatin Izian. Tahniah Aina. Aina, apa nama produk dia tu? Aina Cleanser. Tahniah Fatin Izian. Nanti tim Sifubek akan contact anda untuk berikan hadiah buku dan juga t-shirt eksklusif. Okay Nash, Nash kata tadi nak bagi 10 buku bertuah. Saya nak belikan buku ini kepada yang pertama sekali. Nur Izzati. Nur Izzati. Okay, Nur Izzati. Nur Izzati ni saya tengok tadi dulu. Dia rajin ya, dia rajin. Dengan yang kedua, Ahmad Rifki. Ahmad Rifki, murah rezeki murah dia. Rezeki, nama dia dekat dengan rezeki tu, mudah dapat tu. Dia pun selalu komen. Okay. Yang ketiga, Nur Ain. Nur Ain, tahniah Nur Ain. Okey lagi. Yang keempat, Syazwi CBX. Syazwi CBX. Rajin tanya juga tu Syazwi. Alhamdulillah Syazwi. Saya nampak Syazwi ni aktif setiap minggu live. Ni kena tanda ni. Student bagus. Lagi? Seterusnya Ahmad Akmal. Ahmad Akmal. So tahniah Ahmad Akmal. Dan seterusnya Fatul Imran. Fatul Imran. Okey, Fatul Imran. Dan seterusnya Muhammad Nur Hafiz. Nur Hafiz ini pun rajin juga. Nur Hafiz ni dari awal lagi. Ada X tadi namanya, ada star. Okey, dan yang seterusnya Fatin Izian. Fatin Izian nampaknya menang dua buku ni. Dua buku dia. Yang IG pilih tak ni? IG kena pilih juga. Kena pilih juga, sian dia orang. Okey. Lupa nanti pula lain kali pergi dekat Facebook. Bolehlah pilih tu. Okey. Dekat IG. Okey. Seorang je, seorang sebab dia tak nak pergi dekat. Sebab yang kalau yang IG ni saya dah bagi satu tempat je kalau you boleh menang lepas ni. Okey. Yang ni ada Syafiq Fadlin belum lagi ni. Syafiq. Okey, silakan. Facebook Syafiq Fadlin. Syafiq Fadlin Facebook. Okey, lagi. Dengan Zam Sami. Zam Sani. Okey.
Dan di IG pula mungkin boleh pilih seorang dua. Di IG Yoreka. 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 Lagi? Okey, tu ada dia bagi love. Sebab dia bagi love kan? Dia bagi love. Siapa tu? Abdul Rahman. Abdul Rahman. Lepas tu saya nak bagi lagi 10 ah. Banyaknya. Sebab benda ni ibu. Ibu. Ingat buku. Okey ibu. Okey pilih. So senang je sebab kalau saya tak cakap nama kat sini, you pergi ke page saya. Page. Okey. Lepas tu pergi ke page saya, siapa yang paling cepat pergi kat page saya yang ni. Okey. Dan bagi satu komen apa yang anda belajar daripada saya. Okey. Komen aja dekat review eh. Tempat tu nama review eh. Dekat review, yes. Dekat review. So, you bagi, you pergi kat Facebook saya, you bagi review, ke tulis review cakap saya belajar ni hari ini. Contohnya, yes. Saya belajar tentang profit, apa-apa. Okay, 10 orang. 10 orang eh. Dan jangan lupa, kita ada, apa nama tu? Kita ada kota yang mana kita sponsor tiket kelas bersama Nash pada hari Rabu depan. 9 pagi hingga 1 tengah hari insyaAllah, yang mana Nash akan berkongsi ilmu-ilmu yang seterusnya. Tapi dengan syarat sale anda melebihi RM500,000 setahun. Kalau bawah RM500,000 tu takut tak bersedia lagi. Betul tak Nash? Ya, ya. RM500,000 bersamaan dengan sebulan berapa puluh ribu saja. So kalau you rasa you capai sale RM500,000 setahun, you boleh join. Tapi kalau kita bagi peluang, kalau dia bagi komen kenapa saya betul-betul nak masuk, okay. Mungkin saya boleh consider lah. Boleh consider 10 orang. Takut dia tak boleh faham nanti. Apa dia? Takut dia tak boleh faham. Dia tak faham, okay. Kan sebab dia mungkin baru bisnes, takut tak sesuai lah. Okay, so teruskan. Bagi link balik tadi. Apa link dia? Yang mana kita bagi tiket free, yang mana Sifobet sponsor kelas bersama Nash pada hari Rabu depan. Saya harap juga Sifu that, yes. Kalau you ada business partner, okay. Bawa business partner ataupun you ada macam management team, okay. Boleh bawa juga bawa. Untuk faham untuk faham macam mana Okay, so saya rasa sampai di situ saja dulu. Tapi sebelum kita habis, apa kata anda share dulu apa yang anda belajar dari awal sehingga sekarang dah 2 jam Apa yang anda dah belajar? Mungkin tak banyak, mungkin sedikit adalah insyaAllah. Saya suka macam tu. Cuba komen dulu, cuba komen dan share ataupun kongsikan pengalaman. Bukan pengalaman lah, orang kata knowledge ataupun pengetahuan apa yang anda belajar dari awal tadi sampailah sekarang. Betul Nash? Saya suka. Dan insyaAllah bila you share tu, you lebih faham sebenarnya. Dan jangan lupa tekan button share. Tadi share berkongsi apa yang anda dah belajar, tapi saya nak anda juga tekan button share supaya lebih ramai orang belajar juga dari apa yang kita sampaikan ni dalam program Seafood Talk pada kali ni. Okay, InsyaAllah akan datang, Sifu Ebek akan buat satu lagi live. Mungkin topiknya agak-agak apa topik yang anda nak minggu depan, Sifu Talk, minggu mengundi. Minggu mengundi. Mungkin topik dia kasih ubah. Kasih ubah bisnes. Contoh, mungkin kita buat topik macam mana nak meyakinkan prospek. Mungkin topik kita pengurusan kewangan. Tapi rasanya macam mana kalau kaitkan dengan PRU, cantik juga. Mungkin saya boleh jemput sahabat-sahabat saya yang bertanding PRU kali ni. Ada? Kot. Ada, businessman juga. Wish, elok tu. Tapi kita tak nak lah, takut ada isu. Okay, cuba kongsi dulu, cuba komen di bawah apa yang anda dah belajar. Sekali lagi kita tengok iklan ya. Iklan online branding. Online branding yang akan dilancarkan. Sound kat sana Dekat ni ada. Okay. Oh, IG tu. IG pun kita nak tamat dah ya. Okay, yang di IG tu lain kali pergi dekat FB ya. Okay, so sampai di sini saja perkongsian daripada Seafood Bag dalam program Seafood Talk, yang mana tetamu istimewa kita pada hari ini adalah Nash, yang mana beliau adalah finalist Apprentice Asia, yang mana beliau sekarang ini banyak terlibat dalam investment sebagai shareholder
yang mana dia banyak share ilmu-ilmu ni. Dan yang terbaru, Nash dipilih oleh ada agensi kerajaan. Boleh sebut ke? Boleh. Teraju. Teraju telah melantik Nash sebagai? Sebagai salah seorang yang kita nak bekerjasama untuk membantu meningkatkan taraf business SME melalui pelajaran macam ni. Yes. Okay, dan sebelum kita habis, Nash belajar marketing dengan Sifabet. Belajar macam-macam. So macam mana Nash nampak marketing ni penting untuk satu-satu business? Integrated marketing lah. Kebetulan kita punya kelas pula pada hari Sabtu ni adalah integrated marketing. Nash datang tak? Sabtu ni saya ada dalam kelas juga. Ada kelas juga. Kelas, okay. So sebenarnya memang nak datang. Okay, sebenarnya lah nak ceritakan selama ni saya pergi ikut Mak Saleh. Okay. Mak Saleh dengan belajar integrated marketing. Saya sampai dengan isteri dah sampai ke Los Angeles. Okay. Sampai ke sana nak belajar marketing, belajar YouTube, Twitter, Instagram, semua-semua integrated. Bayar punyalah banyak gila-gila. Tapi sebenarnya yang lebih berkesan, okay, untuk kita punya Nusantara di sini, sebenarnya datangnya daripada sini. Saya dapat tengok, saya boleh bandingkan. Kenapa Nash cakap macam tu? Sebab kita punya target market, bila kita belajar kat sana, target market behavior dia lain tau. Behavior kita dia lain, okay. Kat Malaysia ni dah lah kita punya percakapan, kita punya language lain. So integrated marketing ni sebenarnya sangat penting. Okay. Dan saya bersyukur sebab saya dapat join dengan you punya, dan you punya detail dalam mengajar tu dan punya kesungguhan sampai pukul 2 pagi. Itu yang hari Sabtu ni. Siapa yang join seminar HIM, High Impact Integrated Raya pada hari Sabtu ni? InsyaAllah ya. Kalau kita habis satu pagi lah. Gila sikit kalau tak habis, terbalun lagi. Tapi ada yang ambil paket 2 hari pada hari Sabtu Ahad ni. Kita akan extend lagi masa sebab kita nak usahawan-usahawan kita ni ambil peluang keberkatan bulan Ramadan. Selain pada kita tambah amal ibadat, kita tambah rezeki sebenarnya. Betul tak Nash? Okay, orang Nash, bulan Ramadan ni berani, suka ke nak belajar? Kan kelas tu hujung minggu ni. Tapi boleh sale push business. Okay, last kata daripada Nash. Okay, last kata daripada saya. Kita ni sebenarnya adalah barisan SME, sebenarnya adalah barisan pembina ekonomi negara kita. Yang barisan pertama ni GLC, okay, Sime Darby, Telekom, tu semua player besar. Tapi kita ni perlu memajukan diri kita, especially Bumi Putra, untuk meningkatkan lagi. Saya punya vision, seharapan saya ialah untuk membantu dan melihat kawan-kawan saya Bumi Putra untuk menjadi seperti giant macam Apple, giant macam Alibaba, giant. Yang sebenarnya ada cara dia belajar. So teruskan belajar. So macam Nash sendiri dah habis berapa banyak dah belajar ke Los Angeles, ke Taiwan tadi, kelas Mandarin tadi kan. So berapa banyak habis dan kenapa sanggup habis duit untuk belajar tu? Saya dah rasa saya dah invest, saya dah masuk 50 kelas kot. Saya dah invest dulu 2 tahun lepas dah kira sampai 400,000. Okay. Tapi sekarang makin lama dia punya tiket untuk belajar tu lagi besar kan. So saya dah mungkin dah cecah 900,000 mungkin. Okay. Kenapa saya belajar ialah sebab ia memberikan saya lagi banyak keyakinan, memberikan saya banyak teknik dan tools kan, alat-alat, dan juga dia membina minda, hati. Kepala, hati, tangan, bekerja. Action kita. Action. So sebab itu pentingnya kita untuk invest untuk ilmu. Bila kita stop invest ilmu, kita akan stop gain a new result. Okay? Ya. Yeah. Betul tak? Kita akan static saja. Dia macam pokok. Ni pun saya pun baru belajar ni dengan Nash. saya rasa macam tadi cerita pokok lah. Ilmu tu macam pokok. Pokok tu kalau you tengok kat Taiping, tengok tak pokok kat Taiping? Okay. Kat Taiping tu pokok tu dia macam wah cantiknya. Sebab kerja pokok ialah untuk sentiasa membangun. Betul. Sebab kalau tak dia bangun, dia akan mati. Betul. Manusia gitu juga. Baja, kena baja selalu kan. So baja tu adalah ilmu. Betul. Okay, so sekian saja daripada Sifu Abed dalam program Sifu Talk. Jangan lupa
Minggu depan insyaAllah kita wujudkan juga program ni lagi. Kita akan ada tetamu istimewa yang kita akan maklumkan kemudian. Dan anda boleh ikuti program-program Seafood Talk ni yang dah lepas, yang ada property, saham, business. Boleh ikuti di YouTube Seafood Abed channel. Kita pun ada banyak platform. Okay, sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Seafood Talk yang seterusnya. Assalamualaikum.